Welcome back to Black Auto Virtual Battle 2021 Automotive Beyond Its Highest Level. Masih okay. Dengan gue, Boy Prabowo dengan IG boy.prabowo. Sebelah kanan gue masih dengan gue juga, Audi, dengan Instagram Audi Sideworks. Lagi di gue nih, Yogi Richard. Okay. Instagramnya Yogi underscore R. Oh, nah, okay. Simple. Yang belum follow, follow. Ngarep. Pengen banget ada follower-nya gede ya. Biar nambah, biar nambah. Aduh, udah akhirnya setelah kemarin kita live buat yang Blackout Lot ya sama Black Auto Modify ya. Black Auto Modify Contest. Berarti hari ini apa nih kita, Audi? Hari ini kita akan ngebahas soal Black Auto Modify Culture. Culture ya? Yoi. Berarti mobilnya klimis-klimis gitu Gi ya? Iya. Minimalis, betul. Tapi tetap keren dan mahal dan gigit-gigit pastinya ya? Iya, itu pasti ya. Gitu ya? Betul, betul. Nah, seperti juga kemarin kita live juga, hari ini juga kru yang ada di studio dan baik yang kru di lapangan juga udah protokolnya luar biasa ya. Luar biasa ketat. Prosesnya luar biasa. Apa aja tuh di protokolnya? Jadi yang pasti semua kru sebelum bekerja kita semua sudah divaksin dua kali. Dua kali ya? Dua kali. Jadi peduli lindungi centang hijau nih ya? Betul, aman. Dan untuk kru yang di studio maupun yang di lapangan, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, itu kita sudah tes antigen semua dulu. Antigen semua ya? Betul. Jadi yang di lapangan dan di sini antigen, jadi insya Allah semuanya aman, lancar lah ya. Ya sesuai dengan anjuran pemerintah Om Yogi. Iyalah, benar. Harus ikutin aja lah ya. Harus taat, benar. Biar lancar semuanya. Biar lancar semuanya. Biar pandeminya segera berakhir. Amin. Nah, ini kalau apa namanya? Prediksi lo nih. Heeh. Ini kan kotanya sama nih kan, betul. Malang, ada Bali dan Surabaya kan? Benar. Kemarin sesuai dengan prediksi kita juga Bali ternyata banyak lumayan gigit stand lah out ya, stand out ya, banget ya. Benar. Gimana kalau hari ini nih kayaknya kalau buat yang culture kan ya tesnya beda lah gitu kan, tesnya beda. Gimana tuh kalau kata lo? Kalau gue jujur untuk culture memang dari awal itu penasaran sama Bali kan. Oke. Karena beberapa toko otomotif yang emang bergelut di dunia culture nih, itu ada yang pindah ke sana dan ada yang lagi sering main ke sana. Oh, gitu. Jadi mengembangkan daerah sana juga. Jadi emang penasaran banget, pingin lihat ini Bali bisa segila apa sih? Kali ini ya? Kali ini. Walaupun mungkin Malang dan Surabaya gak akan kalah ya? Iya pasti juga. Dong. Pasti siapa yang mau kalah lah gitu ya? Betul. Oke, iya. Oke, oke. Nah ini gak kalah sama live kemarin nih. Hari ini tuh gak konon sih. Gak konon katanya. Soalnya kemarin kayaknya Mamang Audi nih. Wes. Waduh, bagi-bagi banget ya kayaknya. Gimana nih? Hari ini akan ada banyak quiz dengan hadiah atau gimana atau enggak ada? Banyak. Oh, banyak. Enggak boleh, enggak boleh, Boy. Jadi enggak boleh enggak ada. Enggak boleh enggak ada. Wajib hukumnya. Oke. Berarti tetap pantengin terus Black Mail semua yang mau ikutan quiz, yang mau seru-seruan bareng, mau chat live segala macam, jangan lupa untuk login ya. Login, harus login. Benar. Nanti kita akan kasih tahu apa namanya kuisnya apa. Betul. Ada beberapa kuis, hadiahnya seperti apa, kita akan kasih tahu. Betul. Gitu. Nah ini daripada kita lama-lama nih kayaknya di lapangan udah ada standby ya, standby ya, gitu ya. Ada Iqbal nih kayaknya sama Inu, masih Iqbal masih, dan Inu ya. Masih Iqbal, Iqbal, masih Iqbal dan Inu. Nah, seperti apa di lapangan? Oke. Okay. Langsung kita lempar. Terima kasih buat teman-teman yang ada di studio Black Pulse. Hari ini gua Harsha Anggrino pastinya akan nemenin lo semua di Black Auto Virtual Battle 2021 Automotive Beyond Its Highest Level. Nah, kalau kemarin kita udah sempat ngelihat keseruan yang ada di Black Auto Modify Contest dan juga Black Auto East Region, hari ini gua akan nemenin lo semua di East Region Black Auto Modify Culture. Nah, untuk prosedur penjalanan event hari ini, tenang aja, kita semua udah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Di mana kita sudah melakukan vaksinasi kedua dan juga swab antigen dan alhamdulillah semuanya negatif. Hari ini juga gue nggak sendirian, akan ada teman gue Iqbal Ramadan yang nemenin kalian di Black Auto Virtual Battle 2021 East Region. Nah, kalau pengen tahu keseruannya seperti apa di Black Auto Modify Culture East Region ini, sekarang kita balikin ke studio. Nah, thank you, no. Thank you, no. Masih panas ya kayaknya masih. Ya. Biar, masih pakai kacamata hitam, masih pakai topi lah. Bener. Kita adem di sini. Kita adem di sini, benar. Oke, thank you ini sekali lagi. Nah, ini sekali lagi
Black Pals semua, jangan lupa buat login ya. Ini soalnya live-nya makin banyak nih, bisa gabung, bisa komen chat bareng, live bareng sama kita. Dan kayaknya kita akan masuk ke kuis sesi pertama dulu nih. Sebelum masuk kita bahas mobil-mobil yang seru-seru. Benar. Yang keren-keren. Yes. Eye-catching banget lah. Benar. Tapi gak akan kecewa gitu kan ya. Benar. Secara ini Black Auto Battle virtual gitu ya. Betul. Nah, ini yang kuis hari ini gimana nih, Di? Coba bisa terangin gak? Oke. Jadi balik lagi ke gue. Nah, gue mau ngasih pertanyaan untuk sesi pertama. Ingat, ini baru sesi pertama karena masih banyak sesi yang lain. Nah, sesi pertama ini pertanyaannya cukup simpel. Yaitu adalah Black Auto Modify dibagi menjadi dua kategori. Nah, dua kategori ini apa? Oke, sekali lagi berarti Black Auto Modify ini dibagi dua kelas ya, Gi? Iya, dua kelas. Jadi dua kelas itu apa aja? Titik-titik dan titik-titik. Untuk formatnya bagaimana nih, Gi? Formatnya gampang, sama seperti kemarin. Seperti biasa. Ya, sesuai prosedur aja ya. Yoi. Pertama ngisi. Isi dulu namanya, siapa, terusnya spasi, abis itu kotanya dari mana, spasi lagi, abis itu jawabannya Black Pals. Okay. Dan jangan lupa dikasih hashtag. Hashtag yang pertama itu Black Auto Virtual Battle 2021. Dan yang kedua, hashtag BAVB is region. Gitu. Jadi hashtagnya ada dua. Betul. Black Auto Virtual Battle 2021 dan BAVB is region. BAVB is region. Jadi Black Pals juga jangan lupa untuk jawab pertanyaan itu login dulu. Dan kamu pastiin nontonnya di websitenya kita di blackautobattle.blackexperience.com ya. Betul. Gitu. Nah, ini nih balik lagi nih tadi, belum selesai nih, bakal selesai nih. Ini iming-imingnya coba nih sekarang, iming-imingnya bang. Ini sebelum kita bahas, ini hadiahnya apa nih hadiahnya? Hadiahnya cukup banyak, kalau ke shoot kantong gue tebel banget nih sekarang. Pokoknya Mamang Audi lagi... Udah gue siapin, kurang tembakan, tembakan duitnya aja buat keluarin duit tuh. Pokoknya hadiahnya sama, yaitu voucher dari blibli.com sebesar 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah ya, jadi jangan ketinggalan karena tiap sesi kuis itu, ntar akan kuis kedua, sesi pertama ditutup ya. Oh iya, iya. Gak bisa ini. Benar. Ada batas waktu ada lah batas ya. Batas waktunya, benar. Nah, ini kita masuk balik lagi ke bahas yang tadi. Kota Malang nih. Iya. Kota Malang tuh sebenarnya kalau mau analisa, Ciela. Dia kan juga kotanya cukup senior untuk main-main di dunia modifikasi ya. Iya, betul. Dan untuk yang culture juga sebenarnya dia termasuk kota yang lebih dulu lah kalau kata gue. Bisa, iya. Nah, kan? Kota yang lebih dulu lah gitu. Nah, kalau kata lo, Malang kali ini gimana? Kita ngomong Malang dulu deh. Kalau Malang itu, kalau gua perhatiin ya, dan selalu melihat perkembangannya tuh di sana itu banyak tuh yang pecinta mobil JDM-JDM-an, Ten. Oke, JDM-JDM-an tuh bukan JDM bohongan kan? Bukan, JDM, benar. JDM-JDM. Berbagai jenis JDM. Gitu. Soalnya JDM-JDM-an tuh bisa diartikan palsu. Bohongan JDM. JDM. Oke, jadi JDM beneran lah gitu ya? Iya. Seru-seru kayaknya ya? Kayaknya sih seru kalau menurut gua. Gitu ya? Gitu. Oh, itu Malang nih? Itu Malang. Oke. Nah, kalau kita ke timur lagi nih, Gi, Bali nih. Bali. Itu culture kan ya? Kalau kemarin, kalau Bali ini sebenarnya kalau untuk yang Black Auto Modify, itu kita udah ngeliat lah ya. Black Pals sudah lihat sendiri lah ya. Biasa, potong apa segala macam gini. Kalau yang buat culture nih, yang alirannya tanda kutip lebih lempeng lah gitu kan. Lebih lembut. Lebih lembut dan normal gitu, gimana kalau kata lo, Gi? Ya kalau untuk looks mungkin ya lebih lembut lah, cuman secara kocek gitu belum tentu juga gitu kan. Gitu ya? Apalagi ya, ini apa namanya, kayak parameter kita dari modified kemarin aja lumayan keren-keren ya Black Pals. Ekspektasinya sih untuk di culture juga ya kayak gitulah ya. Okay lah. Minimal mendekati lah. Gokilnya mendekati gitu. Harusnya atau bisa jadi sama gitu ya, Bu ya. Kreativitasnya harusnya paling enggak malu-maluin yang teman-teman di modify lah ya. Iya, karena memang kalau gue boleh tambahin, Bali itu dari dulu terkenal kan selalu mobil untuk yang turun kontesnya kan. Nah, memang baru berapa lama inilah, berapa tahun ini gue lihat mereka mulai berkembang ke arah culture-nya nih. Benar. Nah, makanya gue sangat penasaran kira-kira apa sih yang bisa terjadi nih di sana untuk mobil di culture-nya apa nih. Yang apa bisa yang Bali berikan? Apa yang akan disuguhin? Keren-keren Bali. Tapi prinsipnya kita tetap juga mengapresiasi. Oh iya. Terutama teman-teman yang dari Malang, Bali dan Surabaya yang buat teman-teman culture. Yes. Karena ini satu genre yang lagi emang lagi hype banget ya. Iya betul. Anak muda lagi hype banget. Disangkain lebih murah tuh di. Wes. Disangkain kayaknya wah gua udah main ekstrim. Waduh. Rogo kocek kedalaman betul. Kalau lu bilang kemarin apa diving ya? Diving. Bukan kalau ternyata enggak ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Main culture nih
lumayan sama juga. Bleeding juga. Ya, memang kalau dari segi biaya, menurut gua yang dibilang murah juga enggak. Oke. Okay. Dan kesulitan pun juga berbeda, tapi yeah, juga sulit yeah, juga yeah, gitu loh. Benar-benar. Gitu. Jadi lebih unik lah ya gameplay-nya. Iya, gameplay-nya lebih unik. Lebih unik ya. Benar. Mix and match, betul. Pilih warna, nyari warna, looks-nya nyari barang. Iya. Terus kalau finishing bodinya, nut-nya, warnanya, kinclongnya, attention to detail-nya yeah, luar biasa. Detail-nya ya? Lebih luar biasa, benar. Ini mungkin bisa dibilang diving cuman di beda laut gitu ya. Ini anak diving nih, anak diving. Sama-sama diving gitu kan, cuman kalau sini laut sini. Kemarin itu mungkin diving laut, sekarang skydiving. Oh iya, jadi sama-sama dalam gitu sama kan. Iya. Oke nih, kayaknya Black Pals udah standby, udah makin banyak. Yang live chat juga makin banyak. Mungkin kita langsung aja kita lihat nih ya, Black Auto yeah, Modify Culture nih seperti yoi, apa ya. Boleh, boleh, okay, boleh. Wih, nah, dibuka ini dengan BMW.
atas kita nama Rusdal, Mas Rusdal Hakim ya. Betul. Ini sih katanya nih, katanya marketingnya, katanya Yoi. Tim lapangan nih. Hah? Tadinya tuh dia mau ikutan di apa di Central Region. Tapi udah close. Oh. Dia udah close, nggak sempet. Tapi sebegitu cintanya dia, dikejar lah. Dengan dia Black Out of Battle, Yoi. Dia kejar tuh. Ini kayaknya kalau ngelihatnya lokasi di Malang nih kayaknya nih. Iya, ini lokasi di Malang bener kan. Ini gimana ya 90-nya nih, Di? Kalau dari luar sih, menurut gua nih total banget ya yang dikerjain sama dia, apalagi kelihatan banget dia di sini pakai bumper yang udah M3-nya semua. Oke. Nah, bumper itu enggak terlalu gondrong, tapi mobil bisa rebah banget nempel begini, itu udah pasti fendernya semua di custom sama dia gila-gilaan. Gitu ya. Iya. Jadi enggak gampang lah ya buat bikin rebah enggak. Tapi dengan bumper yang pendek gitu ibaratnya. Benar, ya. Benar, benar. Karena tuh yang dikorbanin cukup banyak ya, kayak nut body juga mesti diperhatiin. Okay, kerapiannya, ngeradiusnya juga. Orang kadang-kadang mikir radius ya, udah radius potong doang tapi nggak bisa asal-asalan juga. Gitu ini kalau kita masuk juga ke dalam, kayaknya joknya tadi pakai Recaro Carbon ya? Iya, dia udah diganti. Nggak kaleng-kaleng. Jok bener. Ini ada apa nih? Oke, okay. Ini ada apa kah ini di panel. Dalam? Tuh dilihat tengah-tengah dia yang aneh tuh. Iya, itu kayak ada panel instrumen 3 biji yang aneh menurut gua dan itu batang shift knob-nya. tuas shift knob-nya tuh knob, gitu. Udah kelihatan manual aneh banget. Manual dan ganti gearbox gitu ya kali ya. Huh? Pasti sama mungkin gua tadi ngeliat sekilas kayak bus meter gitu boy. Bus meter ya? Bus meter. Mungkin boongan. Enggak tahu, cuman kalau ya misalnya cuman ada bus meter Black Pals tahulah artinya apa ya. Iya. Jus gitu ya. Benar, benar. Jus nih. Ini kan mobil S90 yang harusnya biasanya mostly adalah mobil-mobil dengan warna-warna yang elegan. Betul. Kalau enggak putih, apa namanya? Beta Ship Grey gitu kan, hitam gitu. Benar. Kan. Ini ke hijau, tapi uniknya adalah masuk gitu ya. Benar. Oke. Okay. Oh, dia main juga di audio juga. Ya, pakai Timungo ya. Seperti kemarin. Ya, seperti biasa ya. Oh, ini full nih kayaknya nih. Ada Black Series, mas segala power 4 pakai Pandora juga, pakai DSP ya, subwoofernya aja yang enggak ungu sih dia. Iya, subwoofernya betul. Ini pakai Rock Forte 2. Tapi kalau ngelihat bentuk bagasi, oh ya dipadankan dengan apa ya? Hardline. Ya. Oke. Okay. Hardline. Nah, itu sebenarnya kalau untuk mendesain hardline itu kreativitas kita itu benar-benar dituntut sebebas-bebasnya gitu dia. Iya benar, karena gini, ngebikinnya itu kan kita kan gambarnya blank. Oke. Gitu. Nah, itu benar-benar mesti dipikirin kira-kira nekuknya mesti gimana, desainnya seperti apa. Oh, jadi ada blueprint-nya dulu lah paling enggak ya. Betul. Digambar lah ya, digambar paling enggak ya. Benar. Ya, nekuk doang. Iya. Ini sih luar biasa ya. Ini yang ini kan apa namanya kita lihat kan tadi. Oke. Ya. Karena sepaham lah istilahnya. Ini udah beda ya, agama nih ya. Udah. Ini, jadi mesinnya 2JZ. Ini 2JZ, mesinnya Toyota Supra. Salah satu mesin yang paling baik diproduksi di dunia konvensi untuk Toyotanya ya. Betul. 2JZ, badak banget. Ahli mesin, gua ngobrol banyak sama banyak cunda-cunda Indonesia. Yeah. Ya, inilah salah satu gitu. Ya. Dan kalau menurut Om Yogi nih, dari instalasi segala macamnya gimana nih Om? Makanya kalau untuk fitment pasti akan lumayan garu-garu kepala gitu ya. Karena ya itu dia tadi fitment mesin ya. Fitment mesin ya, fitment mesin karena ya itu tadi pindah agama pasti dihitung juga kayak dudukan mesin, dudukan transmisi, harus center, harus ngepas dan ya semuanya dipikirin. Iya, makanya yang gue bilang itu pasti garu-garu. Ini sih sebenarnya dari mulai kita ngomongin mounting, engine mounting dan gearbox mounting aja udah PR banget. Iya, benar. Wah, ini undercarriage-nya nih. Nah, undercarriage-nya udah kelihatan. Udah, gue sih udah yakin itu pasti kolongan semua, customnya banyak bener. Oh, kolongnya udah luar biasa lah ya. Kenapa nih? Karena ini velg lebar. Oke. Okay. Offset-nya juga gila gitu kan. Oke. Okay. Nah, tapi dia bisa miring dengan bodi yang nggak terlalu gembung tuh, masuk ngepas segala macam tuh pasti kita ngomong aremnya, chambernya segala macam tuh udah pasti tuh customer semua. Setupnya luar biasa lah. Setupnya luar biasa, nah, benar. Ini sebenarnya kalau lu kan pengalaman banget tuh di untuk setting berdiri ya, stance berdiri, fitmentnya sebuah mobil tuh. Itu kalau tuning fitment doang nih, mobil ya udah jadi nih, tuning fitment itu bisa berapa lama sih? Sebulan? Bisa berbeda 2-3 minggu lah. 2-3 minggu seperti itu paling cepat lah ya. Paling cepat ini karena yang seperti ini ribet banget gitu. Nah, ini abis ini dengan dari Mas Rudel Hakim ini yang dari Kudus katanya tadi. Iya. Nah, ini kita lihat ada apa lagi nih ya. Ini.
Ya, oh, BMW hey, lagi. Ada BMW ya. S90 lagi loh, gila. BMW lagi. Fanboynya BMW lagi happy-happy banget nih kayaknya. Iya, benar, benar. Ini S90 lagi. Nah, betul. Seperti gue bilang tadi, langsung kan terbukti. Ini warnanya yang apa battleship grey ya. Iya, ngarah ke situ lah dia. Ngarah ke sana lah. Ya, kalau ya, memang ya, lagi hype banget, lagi happening nih warna, banyak banget yang pakai warna ini dari mobil biasa sampai supercar betul, ya. Betul, betul, betul. Nah, ini kalau ngelihat secara eksteriornya, eksteriornya nih ya. Eksteriornya gimana? Ini Bali lah ya, udah namanya juga ini Bali, ya, materi deka. Kalau ini sih bumper custom ya, udah kelihatan banget tadi di awal. Oke. Okay. Dan ini kayaknya inspirasinya adalah ke M4 kayaknya bumper depannya nih. Benar-benar. Dipaduin sebelum masuk. Shape-nya agak beda. Kalau tadi kan M3-nya seperti itu untuk S90 gitu kan. Nah, ini lebih ke arah M4 yang baru. Oke. Okay. Gitu. Jadi di, sedikit di facelift lah ya. Sedikit di facelift sama dia gitu. Nah, betul tuh. Itu apa? Moncong kanan kirinya tuh beda banget. Beda, beda banget. M4 banget, betul-betul. Dan ini ya, karena sebelumnya juga BMW dengan tipe yang sama, kelihatan style-nya di sini adalah bodinya dia bikin agak lebih gembung. Oke. Okay. Jadi beda, kalau yang tadi tuh dia bodinya nggak terlalu gembung. Nah, kalau ini dia bikin yang agak gede gitu. Oke. Okay. Jadi ini effortnya sebenarnya lebih ini ya, effortnya lebih buat pengorbanan bodinya lebih gede lah ya. Iya, ibaratnya, ibaratnya gitu. Okay. Gitu ya. Ini dalam juga ini udah retrimnya, redesign lagi, shaping buat joknya shape-nya juga beda. Dibikin mungkin lebih modern betul, kali ya. Betul, betul. Hmm. Itu tuh ya bikin apa ya, aksen-aksen kotak-kotak-kotak gitu tuh nggak gampang loh. Nggak gampang, karena itu ada hot press gitu. Betul. Gitu, ya, gitu. Ya, dan ya, dia nggak bisa terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan, bahasa gue ya, nanti takutnya terlihat seperti dangdut. Oh, nggak rata gitu ya dia. Iya, karena aneh gitu kan, terlalu rame gitu. Nah, ini masuk ke dalam, dia apa ya, poinnya salah satu yang paling bagus menurut gue di karbon. Di karbon, betul. Di karbonnya dia banyak tapi tidak kebanyakan. Iya. Kadang kalau kebanyakan itu emang dangdut. Ya? Walaupun karbon ya, walaupun karbon. Untuk di culture ini emang agak beda ya dia. Agak beda, ya. Agak beda. Jadi harus tahu, nggak boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Betul. Batas-batasannya emang sedikit relatif, tapi kita harus tahu lah. Karena emang culture itu bukan mengejar spek kan sebenarnya. Oke. Okay. Tapi memang dari keserasiannya itu yang penting gitu. Itu kata kunci hari ini ya. Yeah. Nice quote nih, bilang keserasian. Oh, betul. Okay, cakep banget ya. Ini engine-nya kayaknya ya overall ada stock lah ya, standar, yeah, tapi standar. Masih ada hal yang diusahakan lah sama dia. Iya, di bagian exhaust-nya nih kayaknya. Exhaust-nya lumayan lah ya. Soalnya covernya dicat juga gitu ya. Segala macam ini Akrapovic ya, knalpot bagus lah ya. Bagus lah, keren bener, lah ya. Benar. Jadi karena BMW ini kan salah satu mobil dikejar anak muda untuk kejar suara ya. Iya. Kejar suara. Orang biasa beli BMW kebanyakan apalagi anak muda karena suaranya itu beda. Beda gitu. Beda. Jadi kalau kita blind test gitu, wah, BMW. BMW. Benar kan ya? Benar, benar, benar. Benar, 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 benar. Nah, ini undercarriage-nya nih ya. Nah, ini lo banget ini gimana ya? Ini. Ya, ini undercarriage-nya dia juga udah pakai air suspension. Tapi kalau gue lihat tadi ini dia pakai yang 2 poin, 2 titik gitu. Oh, 2 titik ya, betul. Depan belakang 2 berarti ya. Ini semua udah BBK, Brembo, udah BBK semua, ya. Semua. Habis itu juga dia udah pakai velg yang ring 19 nih ya. 19. Nah, ini menarik banget nih. Orang kan sebenarnya biasanya kalau dulunya kan makin gede inch-nya, makin betul, bagus ya. Betul. Kayaknya udah 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini balik lagi ke ganjil-ganjil nih. Iya, jadi sebenarnya gini kan. Kayak 19 kan dulu sempat hilang iya, kan. Iya. Kalau zaman dulu itu kan mindset-nya adalah semakin besar velg semakin bagus. Oke. Okay. Makanya lu sering lihat zaman dulu starlet kotak pakai Brabus monoblock 3 ring 17 gitu kan. Benar, benar, benar. Nah, cuma kalau sekarang itu balik lagi culture ini kan aliran bisa dibilang kekinian. Iya. Nah, mengejarnya itu adalah balik lagi ke keserasian. Keserasian ya. Jadi ibaratnya banyak orang, gue nggak mau mobil gue kelihatan kayak sepatu roda. Oke. Okay. Gitu. Tapi gue juga nggak mau mobil gue culun peleknya kekecilan. Oke. Okay. Gitu. Itu salah satu rahasia suksesnya lah gitu ya. Kurang lebih lah gitu. Oke. Okay. Nah, ini mungkin setelah Wayan Febrius Hendra ini dengan ini cakep nih. Cakep. Cara berdiri bagus, segala macam cakep nih mobilnya. Kita lihat ada mobil apa lagi nih ya. Betul. Gila sih. Wah, mobil wah, dan nama Roni RP. Rupiah, bos. Roni Rupiah. Mungkin karena dia Amerika, harusnya diganti jadi Roni USD. Dolar. Dolar gitu ya,
Ini ada Chrysler 300C. Which is di Indonesia juga, di Jakarta aja kita termasuk jarang lihat mobil. Betul. Ya ada lah banyak, tapi maksudnya jarang lah. Jarang. Termasuk mobil satu minggu lah ya. Iya, kurang lebih begitu lah. Kita ke mall gitu kan. Ini pasti ada nih mobil. Untung-untungan juga ngelihatnya sebenarnya. Gitu ya. Ini gimana nih, Di? Ini mobil Amrik yang sudah di, apa ya, sudah lebihnya tuh kan mobilnya udah mobilnya hitam dan ukurannya besar. Betul. Ini kan seukuran S-Class seri 7. Iya. Kolongnya tuh gede banget ya mobil begini. S-Class gedean nih mobil asli. Oh gitu ya. Kolongnya nih ya. Kolongnya jadi. Jadi ibaratnya mau pakai. Kalau di sini lu mau taro. Ini dua-dua kayaknya. Ini kayaknya dua-dua. Tapi dua-dua aja kayak kalau ngerti. Buset dah, ini kalau di mobil biasa kering 19 gitu. Pas gitu ya. Kalau dikasih 24 gitu ya. Kalau dikasih 24, menurut gua nggak kayak sepatu roda di mobil gitu loh, masih tetap masih, masih afdol lah istilahnya. Aduh ini ya, cuan ya. Tapi memang mobilnya tuh udah beraura gitu, Miyagi ya. Auranya tuh udah asik ya. Genetiknya tuh udah yang, gimana ya? Muscle gitu ya. Benar. Gitu ya. Jadi penambahan ornamen dilakukan ini sama dia, menurut gua ngebikin makin kental mobilnya. Iya. Pas lah gitu. Penegasan, gitu. Penegasan, benar. Oke. Nanti di luar, ini audionya dia pakai standar, tapi pakai 3D Venom, segala macam ya. Tambah TV lah ya. Tambah TV lah ya, hari gini gitu. Ini juga nggak ngerusak, dia kan pakai yang apa, yang gantung gitu, yeah. Di headrest. Ya, yeah, bos di belakang kan mau nonton entertainment time. Masa ya, gitu. Nah, ini ada, nah itu ujung kanan itu apa itu dia? Nah, ini adalah barang yang cukup sebenarnya dibilang baru juga, jadi orang mungkin lebih kenal. Manajemen suspension itu airlift lah istilahnya. Padahal Magic Air itu ya? Nah Magic Air ini pun sebenarnya juga high end juga gitu. Cuma memang gitu? Betul. Tapi memang mungkin jarang yang terlalu menotis lah. Oh gitu. Ini padahal gitu. Barang bener lah ya. Barang bener juga, bukan yang biasa-biasa lah gitu. Nah velg nih. Kan? Ini sakit nih. Ini F ya. Forgiato. Ini menurut gue salah satu merek yang dari zaman udah agak lama sampai sekarang tapi tetap kesannya wah gitu, gitu loh. Iya. Dan ini Forgiato-nya mungkin buat Black Pass juga bukan yang biasa karena dia punya dop tengah itu adalah sebutannya floating cap. Floating. Jadi floating cap itu pada saat mobil lu jalan dopnya diam. Diam ya. Bentley itu yang B itu ya. Iya. Bukan boy. Bentley ya, Bentley, Rolls-Royce. Benar. Rolls-Royce. Ini jadi kalau kecepatan gitu tetap gitu ya. Tetap diam tuh udah enggak keras segala macam. Mungkin ya tujuannya supaya kelihatan nih peleknya apa ya. Nah, gitu kan. Itu luar biasa lah ya. Luar biasa. Nah, kalau kita ngomong Forgiato ini ya, kan kemarin kita udah bahas speaker mahal. Iya. Yeah. Ini 150 juta. Lewat sih, Ten. Oke, siap bos. Ampun. Siap Om Roni. Oh, ini ya. Ini apa namanya? Air suspension-nya dia. Suspension tadi ya. Betul. Nah, itu Magic Air itu si manajemennya plus yang solenoid itu. Nah. Oh, ini lagi. Ini lagi air in air out, naik turun dan remnya juga lu bisa lihat juga diganti sama dia semuanya. Oke. Gitu. Ini ya seperti biasa untuk di culture ini kan ya stance, fitment itu is everything lah ya. Betul. Ini lihatnya gimana kalau mobil ini? Jadi gini, balik lagi fitment itu nggak cuma sekedar mobil stance yang pendek-pendek begini. Ada berbagai macam gaya. Oke. Tapi kan memang kita melihat nih, kayak ini dia posisinya slam, which is nyelup. Iya. Dia pas nggak nyelupnya nih? Oke. Gitu, apakah ada yang nyelup tapi kedodoran, Ten? Iya. Masuk dalam gitu loh, Miyagi. Iya, gitu. Terlalu masuk ya? Iya, itu jadi kayak orang badannya gede, kakinya kecil banget gitu. Longgar. Nah ini dia bikin pas, dan dibilang gampang. Nggak juga, coba lu bikin. Nggak segampang gitu ya, itu gitu juga. Ya. Karena tadi Audi bilang mungkin. Kalau lu kan tuningnya tuning mobil, kaki-kaki. Tadi 3 minggu buat tuning kaki-kaki doang. Paling minimal lebih ya? Iya. Bolak-balik, naik turun. Dan dia menurut gue effortnya juga lumayan karena dia beli peleknya sampai ke Amerika. Berarti dia nggak boleh sampai salah spek nih sampai Jakarta. Jadi sebelum velg itu dipesan, dia sudah punya dimensi. Dia udah ngitung dulu, pasti. Dia ngitung dulu. Lebarnya, bibirnya bagaimana, segala macam gitu ya. Betul. Kan nggak mungkin udah nyampe sini, salah nih kirim lagi ke Amerika. Iya, atau Amerika kayak Depok makanya. Gitu ya. Tinggal ngirim doang pakai Gojek, pakai Grab kan nggak bisa. Atau ibarat kata, waduh nih mesti gue kempesin lagi apa kurang lebar nih. Ya udah gue bongkar di sini. Ya kali bos lu udah beli velg harga pego ke atas, lu mau bongkar lagi sih sedih juga gitu loh. Iya, sedih lah. Sedih. Tapi ini udah biasa ya. Keren, keren. Ini keren. Mobil Mas Roni RP mantap. Ini sih
ya diuntungkan lah. Jadi genetiknya udah keren banget sih. Oh, iya, benar, benar. Oke, kita lihat habis ini ada apa nih. Yogi sama Udin nih. Ini coba, coba. Bakal seru nih. Nah, okay. Ini ada Honda Accord. CL7. CL7 ya. Jadi kasarnya Honda Accord gitu kan. Yeah. Accord yang biasa. Yeah. Coba lihat detailnya. Lihat dulu, Bos. Beda kan kita nih jadinya. Bingung kan? Jadi adalah Accord CL7 ya, betul. Yang R lagi ya. Yang R. Berarti lihat lampunya beda, shape-nya beda, betul. Dan betul. Ini mobil banyak banget yang beda. Ya benar-benar JDM lah ya. Iya, benar-benar. Jadi ini mobil bukan seperti lagi. Accord yang biasa, dan di sini kelihatan dari eksteriornya nih, dia pakai parts Mugen semuanya. Okay. Hmm. Dari bumper depan, sayap belakang semua juga pakai gitu kan. Part number lah. Dan ini part number. Oke. Okay. Konon katanya gitu kan. Oke. Nah, cuma masalahnya adalah mungkin orang sering ya, karena mungkin kayak di sini Honda Jazz juga ada Mugen segala macam. Okay. Tapi kalau ini asli dari yang Mugen ini, ini tuh bukan barang yang mudah didapat juga sebenarnya. Apalagi untuk mobil ini untuk ya mobil gitu ya. Ini, untuk mobil ini. Unit Accord-nya sendiri jarang. Iya. Satu jarang, kedua sepengalaman dan sepengetahuan gua adalah pada saat dia sudah tidak memproduksi lagi barang itu, dia bisa bikin, tapi untuk harganya tuh akan fantastis. Oh. Oke, okay. Gitu ya itu pastilah ya, karena supply udah hilang, iya. Ya pasti harga udah naik. Iya. Nah ini kan berarti Accord, tanda kutip Accord yang kenceng, ya kan? Karena biasanya kan Honda konsentrasinya di Civic kan, yeah, betul. Ini berarti Accord ya. Yang kenceng lah ya. Betul. Nah kita lihat nih tuh kan body kit semua segala macam udah beda karena tadi udah pakai Mugen. Nah, ini mesinnya nih. Oh, mesinnya udah K20A. Oke. Okay. K20A. Udah gua nggak bisa ngomong ya. Udahlah ini mau mesin kenceng. Dan kalau Black Pearl bisa lihat juga kayak internalnya digarap juga gitu ya, digarap. Dari piston, stang piston, crank as. Ya, segala macem lah gitu. Yang... Ini kalau bahasa anak motor Mio nih bore up gitu ya. Ini lebih dari bore up. Lebih dari bore up. Jadi kalau bahasa kerennya udah stroker kit lah ya. Stroker kit benar. Jadi out lah, melar out. Ke samping dan melar ke bawah, ya. Atas betul. Bawah. Okay. Ya. Ini mungkin kalau 20A kalau pakai stroker ya bisa jadi mungkin 2400 gitu kali ya. Ya kurang lebih bisa gitu ya. Ya. Memang sih kalau gua pribadi smart dia memodifikasi mobilnya karena genetiknya sudah yang R. Iya. Dan dibikin gayanya ala-ala mobil racing untuk harian. Betul. Gitu. Jadi benar-benar street fighter lah ya. Street racing. Gitu ya. Slipper. Jadi bener. Orang enggak ngerasa kenceng padahal tiba-tiba lampu merah. Loh, mana mobil yang tadi ada? Mana gitu. Ya, pas lampu merah lagi di Surabaya kan, mobil hilang mana? Udah nyampe Jakarta, Bos. Oh, ya. Ini juga engine nih di berikutnya juga kita lihat tuh ada Toda Racing Header, Kutsubo, semua segala macam ya. Bener. Brand-brand Jepang yang brand Jepang emang semua. Bukan ini ya, bukan apa ya? Yang enggak kaleng-kaleng. Iya, benar. Enggak sembarangan milihnya. Benar. Nah, ini gimana buat Anda kira sendiri? Dia pakai coilover, oke ya, karena memang kalau dia isinya buat keperluan untuk kenceng ya, ya emang coilover sih is the best lah. The best, nggak ada obat lah ini. Nggak ada obat. Yeah. Untuk BBK dia pakai Brembo yang depan. Uh-huh. Lalu untuk velgnya dia pakai Advan RG yang ring 17. Ya pas lah, karena pas. Emang velg ini yang aslinya ini dia emang ringan, emang buat ya? Iya. Dia gitu. Mungkin head to head lah tanda kutip saingan enteng-enteng kuat ya sama-sama T37. Iya, benar. Ya velg apa ya? Mungkin satu lagi performance ya gitu ya. Iya. Oke. Nah, habis Risa Tejo ini kita akan melihat selanjutnya akan apa? Lihat selanjutnya. Mungkin akan ada oh, iklan. Oh, abis ini kita mau iklan dulu. Iya, benar. Yeah. Soalnya ada apa ya? Ada iklan dan ya biar tangtol aja lah. Nah, tadi berapa? 4 mobil ya? Baru mobil. Nih, iklannya kita berarti nih sekarang. Oh, gitu. Jadi habis ini iklannya. Enggak apa-apa. Tapi dari 4 mobil tadi gimana Black Pearls? Setuju dong kalau Culture tuh. Malang, Bali, dan Surabaya. Mantep. Culture-nya wow gitu. Wow, ya. Benar. 3 huruf, wow. Wow, benar. Nah, berarti emang masing-masing region mempunyai ciri khasnya sendiri. Approaching-nya betul. Sendiri, betul. Style-nya sendiri ya. Benar. Tengah bulan kemarin kita beberapa bulan kemarin juga udah kita lihat style-nya ada ya. Ada. Nah, sekarang juga yang bagian timur Jawa Timur dan Bali lah gitu ya. Ya. Itu terwakilkan oleh Malang, Bali, dan Surabaya. Oke. Style-nya udah 4 mobil awal udah kayak gini nih. Iya. Benar. Udah bahaya-bahaya banget ya. Enggak kalah ya, Boy. Enggak kalah ya. Ini akan makin seru karena kita kan habis ini
akan berangkat ke barat. Nah. Ini barat juga pasti teman-teman di barat siap-siap lah. Karena supaya kalian bisa mengimbangi tengah dan timur benar. Beneran nih. Apalagi beneran. Memang kayak culture ini kiblat awalnya memang dari bagian barat ya. Mau gak mau lah ya. Ya jadi ayo kita tunjukin juga nih barat bener-bener nih, keluarin cakep-cakep juga dong. Benar-benar anak Bandung, anak Jabodetabek lah ya. Iya. Buat West Region gua rasa diuntungkan gitu ya. Karena udah ngintip dulu. Nah, ngintip dulu benar. Kekuatan lawannya kayak seperti apa? Benar. Ini akan gua lawan. Yang ini akan gua pokoknya improve-nya betul akan lebih karena udah kebacain kekuatan lawan bisa, ya bisa terukur lah ya benar-benar ini gitu. Ini seru banget. Nah ini berarti sebelum tadi yang iklan Kang Tau dan Cuan mungkin kita akan ke Bali dulu ya, kita mau lihat di Bali karena disana ada Inu dan Iqbal ya. Iya betul ya. Inu dan Iqbal akan interview dulu peserta culture itu kayak apa. Apa komentarnya kayak apa segala macam. Mungkin kita langsung sundul aja ya. Langsung sundul ke lapangan. Lanjut. Welcome to the world of black. Karena kamu nomor 1, belanja di Blibli, kirimnya cepat, download sekarang. Oli kaget servis mobil mahal, mobil mogok ditinggal kawin pacar. Please jangan kayak Oli. Solusinya, jadilah kayak Gary. Beli voucher jasa dan servis biar dapat diskon. Garasi ID, solusi puas perawatan mobil berkualitas. Kopi Tubruk Gajah, racikan warisan Tubruk sejati. Gulanya bisa ditakar sesuai selera. Ngopi dulu biar gerget. Tubrukan, yo, ngopi gajah. Halo guys, perkenalkan nama saya Wira Satya, sering dipanggil Bima, saya klub dari Favoma. Mobil saya Jazz tahun 2010. Untuk pengerjaan mobil saya percayakan dengan bengkel Dewi Sri dan Dream Auto Works. Untuk estimasi kira-kira kurang lebih pengerjaan mobil saya sekitar 100. Yang pertama saya rubah dari eksterior itu repaint body kit wide. Untuk kaki-kaki saya ganti pelek BBK Airsus 4 titik. Untuk engine saya pakai turbo HKS. Untuk interior saya pakai Garson karena konsepnya elegan. Untuk audio saya sesuaikan dengan konsepnya elegan, jadinya ada entertain, tidak terlalu lebih dan pengerjaannya sama dengan di bengkel yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, Black Pals masih barengan sama Iqbal Ramadan dan sekarang gue bakal langsung ngobrol-ngobrol juga nih barengan sama salah satu peserta kita di Black Auto Modified Culture. Dan sekarang gue udah barengan sama siapa nih? Rusdal, apa kabar? Sehat? Sehat. Oke, sekarang gue pengen tahu dong seputar apa aja yang udah dimodifikasi dari mobil BMW-nya. Coba, apa aja perubahan-perubahannya nih? Exterior, Anti-skid, okay. Sama swap engine. Oke, udah swap engine juga ya? Tadi kalau nggak salah sih di intip-intip ini udah pakai mesin dari 2JZ juga ya? Iya. Wah, luar biasa. Untuk memodifikasi kendaraan yang satu ini berapa lama nih untuk membutuhkan waktunya? 2 tahun. 2 tahun? Wah! Luar biasa, perjalanan yang sangat panjang sekali, tapi hasilnya juga udah mapan banget itu ya. Oke, tapi ini terinspirasi dari mana sih sampai akhirnya memodifikasi kendaraannya tuh sampai seperti ini gitu? Iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Baru kali ini ketemu sama salah satu peserta, kalau bisa ditanya terinspirasi dari mana? Iseng. Gak apa-apa, tapi terakhir nih ada satu pertanyaan lagi nih buat Mas Rusdal sendiri nih ya. Next, kedepannya akan ada proyek apa nih buat BMW-nya sendiri? Ganti velg sama warna. Wah, luar biasa. Kita bakal langsung tunggu juga ya hasilnya bakal seperti apa. Sukses ya buat Mas Rusdal ya. Oke, nah buat Black Pals juga nih penasaran banget nih kalau misalnya dengan para peserta lainnya. Oke, Black Pals, habis yang satu ini lo jangan kemana-mana. Kita masih banyak yang seru banget nih karena gue setelah yang satu ini bakal langsung ngobrol lagi sama salah satu peserta juga. Jadi, tetap pantengin terus live streamingnya di blackexperience.com. Nah, thank you Iqbal. Thank you, Bang. Jadi tadi udah ngobrol sama peserta di terakhir itu dari Malang harusnya ya. Iya, dari Malang ya, Mas Rusdal ya. Tadi ya. Iya. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut nih, gue langsung ke Mamang. Kalau udah ada Mamang, berarti biasanya bagi-bagi duit, bagi-bagi kuis nih. Yoi, bagi duitan. Ini kita akan buka baru akan kita buka. Untuk kuis kedua. Jadi buat Black Pals semua yang belum login, silahkan login. Yang mau live chat, betul. Live chat dulu ya, live pematasan dulu. Tapi jangan lupa jawab yang tadi pertanyaan pertama. Nah, kuis pertama nih, karena dalam hitungan detik akan gue tutup. Gitu ya, pokoknya ininya kuncinya ada di
video kita semua. Gitu ya? Iya, pokoknya jadi, semua jawaban itu. Jawaban ada di video kita semua lah. Contekannya ya. Udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Makanya pantengin sampai terakhir. Betul. Pantengin sampai terakhir, pokoknya jangan lupa login. Nah, nih untuk pertanyaan yang kedua nih. Okay. Sebelum pertanyaan yang pertama mungkin apa udah. Pertanyaan pertama kita udah, pertama close kali ya. Close Om Yogi, close aja. Dengan okay. Ini resmi ditutup. Oke, okay, Min ya, kita tutup ya. Berarti kita langsung maju ke pertanyaan kedua, quiz kedua ya. Iya. Oke, okay, quiz keduanya gimana, Di? Oke, okay, sebenarnya sih pertanyaan quiz kedua ini nggak terlalu ribet sih. Nggak terlalu ribet ya? Iya, dibanding yang pertama. Dibanding yang pertama. Oke. Dan ini cukup gampang. Nah, okay. yang mesti dijawab adalah kalian harus mention mobil okay. yang jadi jagoan kalian okay. di peserta culture hari ini dan alasannya kenapa. Nah, okay. itu. Jadi mention mobil yang dari jagoannya Black Bell semua ya. Yeah. Iya. Bebas dong. Bebas. Lebih enggak mengikat ya ini yeah. ya pertanyaannya yeah. ya. Bebas lah pokoknya. Iya, yeah, betul. Demokrasi betul. Banget ya. Yeah. Itulah. Itulah Indonesia ya. Betul. Nah, formatnya gimana lagi? Formatnya sama seperti yang kemarin dan yang tadi kuis pertama. Oke. Okay. Ketik nama, terusnya spasi. Oke. Okay. Kota, terusnya spasi lagi. Oke. Okay. Habis itu jawaban dan ya tadi alasannya kenapa okay. gitu. Jangan lupa juga buat hashtag BlackoutOfVirtualBattle2021 sama hashtag satu lagi tambahan nih, BAVB is region. Oke, gitu. Ini karena jawabannya bebas, bukan berarti kalian juga jawabannya harus curhat ya. Yes. Gitu, gak kepanjangan gitu. Ntar Mimin jadi bingung gitu kan. Ntar bikinnya saya outdoor Jakarta, saya suka mobil ini karena saya kepengen dari tapi dulu gak sebenernya... pernah dapet atau gimana gitu. Iya. Atau jadi, karena dulu pernah punya pacar cakep di mobil itu apa gimana iya. gitu. Jadi aku ini sebenarnya begini, aku ini beda agama jadi... Yeah. Malah jadi curhat dia kan, iya. Jangan. Juga. Pokoknya singkat padat lah ya. Iya. Mungkin dua kalimat cukup kalimat atau satu cukup. Kalimat bahkan soalnya ya. Soalnya kalau curhat kebanyakan ntar gue sedih, hadiahnya gue lebihin lagi kan gitu. Oh, iya. Jangan sedih lagi, mamang. Kebiasaan, mamang. Iya, kebiasaan. Nggak boleh. Sebagai contoh nih, contoh misalnya. Iya. Anggap contoh. Oke, Audi nih contohnya apa nih, Di? Misalnya gue contoh nih. Audi, ya kan, spasi Jakarta. Mm-hmm. Mas spasi jawabannya. Misalnya gue jagoin Corolla Sprinter abu-abu okay. karena menurut gue itu modifnya rapi dan gokil banget. Nah langsung hashtag BlackoutOfVirtualBattle2021 hashtag lagi BAVB is region. Seperti gitu ya. Seperti gitu. Jadi singkat, padat, jelas, gak yeah. usah curhat kebanyakan. Nanti yeah. curhat, mungkin kita buat live curhat? Boleh juga. Boleh. Yang curhatnya banyak, ntar vouchernya gue kasih yeah, banyak yeah, gitu yeah. kan. Jadi seperti hadiahnya seperti biasa ya Gi ya. Yes. Mamang Audi ini sudah menyiapkan dari voucher beli-beli senilai 300 ribu. Yoi. Jadi yeah. yang tadi juga mungkin kayaknya Mimin lagi pilih-pilih jawaban yang tepat. Betul. Siapa yang dapat hadiah siapa. Dan untuk yang sekarang juga sama. Sama. Udah mulai masuk nih jawabannya soalnya nih kayaknya nih. Kayaknya udah mulai masuk nih. Udah mulai benar. Masuk ya, mudah-mudahan lah. Pokoknya jangan patah semangat. Betul. Kalau misalnya sekarang yang apa quiz keduanya belum kebagian, masih ada quiz ketiga. Masih ada quiz ketiga. Siapa tahu Black House baru sempat login gitu ya, baru sempat nongkrongin ini ya. Bener-bener. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Selaw, masih ada kesempatan. Selaw. Tenang aja, kalem. Nah, udah. Berarti karena kuisnya kedua sudah kita buka, silahkan berpikir, silahkan memilih Black Pearl semua. Betul. Pilih mobil dengan alasannya seperti apa dan kita akan lanjutin. Iya. Lihat mobil berikutnya nih. Tambahan betul, nih, tambahan selanjutnya, ya, benar. Enggak kalah seru dengan yang tadi ya. Enggak kalah seru. Oke, kita lihat ya. Oke. Agustinus Haryanto. Agustinus Haryanto, plat L nih. Ya, ini Surabaya lah ya. Hmm. Nah ini kan Honda Jazz ya? Betul. Honda Jazz. Ini gimana nih, Di? Ini kan ya tadi seperti tadi kan? Iya, kalau mix and match segala macam gimana kalau menurut lo? Kalau sepenglihatan gua, basically ini sepertinya untuk mobil yang kelas kontes kali ya tadinya ya. Iya. Cuma fitmentnya memang dibilang bagus sih kalau menurut gua sih. Gitu. Jadi ini in between lah ya kalau in between, ini in between, betul, in between ya. Betul. Okay. Nah untuk si body kitnya ini juga, ini udah custom sih, ngikutin Civic Type R yang baru kayaknya ini ya. Iya. Gitu. Tapi kayak penambahan ornamen di samping nih, ada fender finish segala macam. Menurut gua tuh hal yang baru dan gokil sih. Boleh lah. Boleh, tepat boleh. Juga kali tepat. Ya. Benar. Boleh ya. Banget, benar. Jadi sebenarnya kalau gua lihat emang ini agak sedikit tidak biasa untuk budaya culture lah ya. Iya. Okay. Sedikit ya nyerempet-nyerempet ke arah-arah modify lah. Iya. Ya. Betul. Nah, tapi
sah-sah aja. Gak masalah, boleh-boleh aja. Ya. Benar, ah, benar. Nah ini kalau interior masuknya gimana nih? Oh, interiornya udah lengkap bener. Lengkap ya? Iya. Oke, tengahnya udah pakai Devi-Devi gitu. Indometer, watch-nya, bener. Dikarbonin pula sama dia, bener. Audio juga main tuh di pilar tuh betul, kayaknya. Betul, betul. Oh, dia pakai ini juga, Airsus juga. Pakai Airsus. Nah ini Airsusnya kelihatan banget, ini Airsus 2.2 poin gitu. 2.2 poin ya? Iya, nah ini lucu juga sih kalau bisa lihat jok tengahnya dibikin sama dia modelan captain seat tapi dari bucket seat gitu loh. Oke, boleh ya. Sebutannya 2+2 berarti. 2+2 lah ya. Yoi. Gitu, kayak apa W201 yang Cosworth ya? Iya. 2+2, nah itu tengahnya juga dia ada tabung nos ya? Tabung nos, bener. Oke, ini audio main juga lumayan. Terus ya desainnya juga desain hardline-nya okay. Lumayan unik lah ya? Lumayan unik, bener. Dia terekspos lah ya? Betul. Bisa dijangkau gitu. Betul, jadi betul. Dilindungin sama akrilik biasanya. Bener, bener. Oke, dia berani menunjukkan lah paling. Bener, ya. bener. Oke. Nah ini kalau untuk fitment-nya gimana nih, Di? Fitment-nya menurut gua okay sih, karena seperti yang tadi kita lihat ya, velgnya itu duduknya pas, ukurannya menurut gua ya agak pas lah, okay, karena bodinya juga gede gitu. Siap. Mungkin kalau velgnya digedein dikit sih juga cakep juga sih. Nah nih, gitu. Ini kan engine-nya udah pakai turbo nih, ini gimana Gi? Ini untuk instalasi pemasangan pipingnya, apa segala macam, kalau sepintas nih gimana menurut lo nih? Kalau sepintas sih benar ya Boy ya. Benar ya. Maksudnya benar gitu. Okay, terus ada lagi penambahan injektor 2 biji. Oke. Okay. Kecenderungannya mungkin ini injektor standar pasti dipakai, cuman supply bensin kan butuh tambahan gitu. Oh, okay. Maksudnya ya ini dipikirin gitu loh bukannya. Ya. Walaupun juga kita belum tahu busnya berapa. Betul. Oke. Okay. Tapi overall ya ini spek ngisi lah ya. Ngisi lah ya. Benar. Jadi ya kita apresiasi buat Mas Agustinus Haryanto, mobilnya keren. Walaupun istilahnya tidak, ya itu in between lah ya. In between, benar. Ya. Wah, ada cakep. Tapi memang untuk ngakalin sebuah mobil modelan compact current hatchback ini tuh di bagian belakangnya tuh yang emang agak susah sih. Agak PR-nya sih itu ya. Karena ya seperti ini gitu kan, depannya udah pas, cuma belakangnya memang karena mobil ini belakangnya tuh lingkarannya agak suka gede, Ten. Oh gitu. Jadi kadang-kadang ternyata agak kecil gitu di belakangnya. Iya. Tapi ini udah pakai manajemen juga ya berarti ya. Pakai DBK kayaknya ya. Ini kalau lihat speknya seperti itu. Betul. Wah, ini tapi bener lah, ini spek ngisi lah. Jadi benar. Ya penempatan gua dia sebenarnya di culture masuk, di modify juga bisa masuk. Tapi bisa dia aja, mungkin akhirnya memilih jurusan lah ya. Ini kan memilih jurusan. Betul. Memilih jurusan di culture. Ya bebas, sah-sah saja dong. Sah-sah aja, terserah yang punya dong. Betul. Nah mungkin kita habis ini nih, kita lihat nih ya, ini soalnya habis yang Honda Jazz warna hijau ini kita lihat ada mobil apa. Tapi sedikit membahas itu body kit seperti ini sebenarnya ya, kalau di dunia apa, di dunia culture, yang custom acceptable gak sih? Di sebenarnya acceptable sih, Ten, gak ada masalah juga gitu. Tapi juga ya. Ini kan jujur agak terlihat lumayan rame juga gitu ya. Iya, memang pemilihan velg juga tuh harus sesuai ya? Banget. Oh, betul. Okay. Yang penting serasi ya. Iya. Wih, sport car pertama nih yang kita lihat nih di S-Regen. Dari 2 hari ini tiba-tiba keluar Subaru. Ada juga. Wah. Dua pintu beneran. Mana? Ini BRZ ya, dengan pemiliknya nih Denny Mas Mulyadi. Denny Mulyadi. Iya. Betul. Ini kelihatan ya di depan udah turbo, apa namanya? Terus body dulu deh kita. Body dulu sebelum kita masuk nih. Siap. Si body ini sih langsung stand out gitu ya. Banget ya. Nah, ini kalau dari body udah kelihatan banget dia pakai package yang body kitnya punyanya M-Gen dari fender depan fender belakang. Okay. Di fender finnya juga pakai punya M-Gen gitu kan. Jadi ini barang dari Jepang juga nih yang dia pakai nih. Ya, JDM lah ya. Betul. Kaleng-kaleng nih. Nah, itu detail-detailnya juga tadi gue bilang kan attention to detail. Jadi misalnya mobil putih ini untuk
semakin eye catching lah gitu ya. Jadi pakai karbon-karbon, tapi tidak boleh terlalu banyak juga ya. Iya, karena akan terlalu aneh sih. Akan terlalu aneh. Betul. Ya. Kecuali yang seperti lu bilang gitu kali ya, dang gitu ya. Iya. Jadi gini, maksudnya rame pun juga boleh, tapi istilahnya tuh mesti pas juga gitu loh. Iya. Gitu, kalau dia mau tampilan sangar ala-ala mobil time attack gitu kan, emang mobil time attack itu kan mesti ada kayak sirip-siripnya segala macam, ya. Splitter-splitter. Gitu. Oke, karena peruntukannya emang buat itu. Jurusnya ke sana. Benar. Jurusnya ke sana ibaratnya. Ini masuk ke interior, ini kayaknya dia udah apa, instrumennya ditambahin juga sama dia. Terus ada beberapa dia itu ya, ada HKS itu ya. FVC, ada boost control, iya, macam benar, ya. Boost control. Oke. Ini gitu, sebenarnya mobil yang secara genetik juga sentuhan dikit aja udah jadi keren di mobil sebenarnya. Iya, betul. Ukurannya tidak terlalu besar, benar. Compact gitu kan, benar. Tapi sport. Aura sportnya, genetik ya. Aura sportnya tuh luar biasa. Iyalah. Gitu. Dan konon katanya kalau gue baca-baca ya, ini salah satu mobil juga dengan handle yang baik. Kurang lebih seperti itu, benar. Ya? Handlingnya dia oke. Nah ini instalasi ini gimana nih? Ini kan mesinnya mesin boxer lah berarti ya? Boxer. Mesin boxer. Ini pipingnya custom gitu kan? Iya. Dan ada tambahan turbo ya ini. Tambahan ya. Turbo. Betul. Sama segala macam gitu. Ini kalau ngelihat speknya sih seriusan nih boy nih. Seriusan ya? Seriusan gitu. Karena kayak injektornya dipikirin, terusnya fuel rail, okay. Intake-nya aja diganti. Gitu, yang tadinya plastik jadi plastik. Metal gitu ya. Ya. Mungkin materialnya sih aluminium kali ya kayaknya. Cuman ya dipikirin nih, serius dipikirin nih, ya. Gitu. Jadi, saya data terakhir ya harusnya sih sebenarnya alangkah lebih sempurna kalau ada dyno ya. Dyno. Ya mungkin tahun depan. Kita biar situasi normal dulu lah. Nah, ini dan berarti banyak cooler tuh ya. Iya. Transmission cooler juga. Lainnya juga benar. Lainnya benar. Finishing juga. Untuk apa ya, untuk pipingnya juga, untuk finishingnya juga bagus banget ya. Iya, betul. Kelasnya, betul. Duduknya gitu. Penempatannya gitu ya. Juga jadi cakep lah gitu. Oke, banget. Cakep ya. Oke, banget. Nah, ini berarti kalau salah satu hal yang menjadi tanda kutip lebih ya, eye catching-nya di culture nih gini ya, tidak berlebihan, ya. Tapi tetap ngisi gitu betul, ya. Betul. Saya berlebihan dikit kan jadi aneh gitu kan? Iya, benar. Nah, ini kalau kaki-kaki gimana nih? Kalau kaki-kaki ini karena emang ya, udah sporty lah gitu sporty dengan lah ya. Penambahan overfender seperti ini gitu. Kesannya kan mobil makin lebar ya, emang buat balap gitu kelihatannya kan. Gitu, cuma memang di sini kayaknya akan lebih bagus lagi kalau dia pakai ban semi slick yang agak tebel. Yes. Oke, gitu. Yang otak gitu ya. Karena kenapa memang sih 18 itu pas untuk BRZ dan FT86. Oke. Okay. Cuma begitu bodinya dia udah melarin gede, Itu kan mesti pakai yang tebel-tebel kan. Iya. Gitu. Ya. Itu tapi berarti pakai ban yang kotak-kotak seperti itulah ya. Cakep banget. Benar. Tapi juga barang yang dicolok juga bukan barang kaleng-kaleng, velg carbon racing, terus itu juga segala macam. Benar, coilover juga udah pakai yang buat recuse gitu kan. Iya, rem juga udah, besok chamber kita udah yang buatan kasko gitu kan. Jadi ini balik lagi emang spek ngisi lah ini ya. Oke. Spek ngisi untuk yang sport car nih. So far sih tadi kan ada BMW 2 biji, ada segala macam ini. Kayaknya baru pertama ya. Kemarin juga enggak ada ya kayaknya. Kemarin waktu yang untuk kontes juga enggak ada. Kayaknya enggak ada mobil sport ya. Enggak ada, benar. Cakep banget. Berarti kita harus apresiasi lah mobil ini kayak betul, gini ya. Keren. Nah, mungkin ya Black Pearl juga penasaran. Ini kayak gini nih. Ini kayak body kit gini kan segala macam ini juga kan bentuk-bentuk seperti ini masih acceptable ya berarti ya. Iya, masih. Yang, karena ini dia gitu, benar. Ini udah sepaketan sih kayaknya sama si MG-nya nih kalau gue perhatiin nih. Oh gitu ya. Gitu. Dari overfender semua diffuser. Sama siripnya, diffusernya semua segala macam. Iya, gitu. Ya emang modelan overfender seperti ini kan mengacunya seperti ke mobil balap. Iya, betul. Inspirasinya begitu. Ya, buat mecah udara lah. Betul. Ya, benar. Gitu downforce ya. Gitu. Iya, downforce. Oke, ini mungkin habis baru BRZ ini. Dan mobil balap beneran, gila tubular. Ini tubular ya? Iya. Ini tubularnya sebenarnya
salah satu mobil yang emang apa ya? Kalau gua enggak ngerti, gua ininya tuh apa namanya? Akte kelahirannya tuh. Iya, itulah. Suka enggak jelas. Enggak jelas gitu kan. Gitu. Kadang kan masih ada yang ngambil base frame-nya apa gitu kan. Iya. Cuma kayaknya kalau gua perhatiin dari sini semuanya udah full custom bener nih. Iya, lah ini bikin mobil dari nol. Ini sih. Dari komposisi mesin, dia tinggal dipilih sesuai kebutuhan ya, kan. Ya, betul. Terus biasanya salah satu ciri khas dari mobil-mobil tubular seperti ini nah ini nih, radiatornya di belakang. Radiator di belakang biasanya pakai yang aluminium, kalau ini enggak, belum ya kayaknya ya. Iya, belum. Tapi udah extra fan-nya kayak extra fan yang singlenya Mercy nih. Biasanya ya udah kencang lah ya, extra fan udah kencang benar. Gitu. Terus udah pakai coil over yang pakai tabung reservoir gitu kan, segala macam. Mereknya udah King, men. Lompat. Ampun. King, ya, iya. Oh, beneran, men. King mereknya. Seriusan nih. Seriusan. Buat tajrut-tajrutan. Iya. Ini mobil kayak gini sih sebenarnya di Adventure ya, kalau pengalaman gua, ini banyak banget dipakai. Banyak ya, Tem? Benar, karena mobil gini teguling ya. Betul. Ya mobilnya enggak apa-apa. Cuek aja, geli-geli doang mobilnya berapa kali juga ya. Cuman ya orangnya cara jatuhnya harus benar. Benar. Jadi kalau pernah lihat tuh, jadi kalau ngeguling gitu tangannya gini aja kita. Udah kita percayainnya sama mobil aja ya. Pasrah mobilnya gitu ya. Gitu. Iya. Kayak gua dulu pernah teguling, enggak percaya sama mobil, tangan gua keluar ya gepeng ya tangan gua. Akhirnya patah, cedera berat gua. Nah, cuma balik lagi ini interior ya namanya mobil racing kan ya. Betul. Semua panelnya difungsikan untuk kepentingan racing. Betul, ya. Setuju. Jadi apa ya, kebutuhan apa panel instrumennya itu kayak ada buat air locker-nya. Ya. Betul. Air locker tuh kayak gitu. Air locker tuh seru loh, men. Pakai air locker. Seru ya. Seru. Tapi kalau lo nggak bisa, mobil jadi kelontang. Oh, jadi kelontang? Oh, iya, kelontang. Betul. Oh. Karena lo kayak di gang gitu, kalau pakai air locker depan di lock gitu, mobil tuh udah kayak cecak gitu. Oh, naik gitu. Nah, iya. Nggak kelontang kayak gitu. Jadi kayak, wah, ini mesinnya Cherokee nih ya? Cherokee. Mesin Cherokee, dan bener. Dan 4,500 cc ya, berarti udah slow up ya. Udah slow up nih, udah slow kerki. Udah dikotak-katik lah. Kotak-katik nih. Cherokee itu mesin standarnya luar biasa, iya. Bengis banget. Torsinya sih ampun-ampunan. Wah ampun, responnya juga enak bener. Ya. Jambak aku gitu. Ya ibaratnya dari Cherokee yang bodinya panjang dan agak berat begitu dimasukin ke mobil yang enteng begini dan wheelbase-nya nggak terlalu panjang juga betul, gitu betul, kan. Betul, ini betul, sih instan banget pasti. Ini ya udah Cherokee, udah stroker kit, pakai Haltech, yeah. Apa namanya, standalone. Standalone. Ya, udah deh. Ya udah tinggal berani ngegas atau enggak gitu. Betul. Ya ini memang proper banget untuk menjadi sebuah mobil balap betul. Ya. Adventure. Dan mobil-mobil seperti ini biasanya juga suka main di dua alam. Dua kompetisi, dua alam gitu. Satu okay. Adventure yang ekstrim. Satu lagi speed. Yang satu lagi speed. Ya. Oh, biasanya okay. Cuma ganti ban gitu segala macam mungkin rasio gear benar. Nah ini ya kalau udah mobil begini under carriage ya udahlah ya nggak usah tuh FJ40 floating udah itu FJ40 kan belakangnya masih drum ya yeah. Masih apa masih ya drum. Tromol betul. Nah, ini udah diganti pakai tadi kita intip udah pakai apa namanya disc brake ya disc brake benar terus segala macam udah pokoknya nih bikin mobil dari nol. Ya. Itu gardan-gardannya pun dibikin dari nol, di reinforce segala macam. Betul. Rasionya udah pakai super low. Betul. Power steeringnya juga power steering-nya udah yang heavy duty. Benar. Ya, soalnya benar loh. Pernah kejadian tuh pakai power steering biasa, ya belok kanan kiri kanan ini bocor. Bocor benar. Enggak kuat. Karena bannya gede. Benar. Ya. Berat dia. Berat. Nah kalau ini biasanya ini kayak gini velgnya juga udah custom. Betul. Jadi velg ini mampu memenuhi kebutuhan dengan ibaratnya tekanan roda yang sangat kempes. Bisa sampai 5 PSI ya? Tapi bannya nggak lompat. Nggak copot lah gitu. Nggak copot, nggak melejit gitu ibaratnya. Ya itu ada jepitannya itu di situ. Ada custom lah, emang didesain buat itu. Buat seperti itu ya, gitu ya. Bannya pakai 35, men. 35? Bannya pakai 35, segede gitu. Ini sih mobil ya udah isi bensin full keliling dunia. Dia asal berani aja. Asal berani ngegas aja nih mobil. Benar. Luar biasa nih mobil. Jadi ya. Tapi kalau di dunia off-road adventure dan off-road speed, ya mobil-mobil seperti ini sih ya udah sangat biasa. Sangat biasa, benar. Udah biasa banget. Tuh kan. Nah, ini kita lihat nih habis dari Wahana Gili Ocean ya. Kira-kira ada mobil apa lagi ada ya? Ada mobil apa lagi nih kita lihat nih Black Pals. Tetap pantengin terus lah pokoknya. Jangan kemana mana.
Nah, sekarang adalah sebuah Honda Odyssey. Honda Odyssey, Aris ya, Motor. Aris Motor. Okay. Aris Motor Odyssey ya. Ini kalau dari venue-nya kayaknya di Malang nih. Ini di Malang, ya, betul. Di Malang ya. Ya okay, memang basically Odyssey itu adalah mobil yang sangat digemari, favorit untuk menjadi mobil stance. Gitu ya. Iya. Mau kita ngomong di Indonesia kek, mau di Jepangnya sendiri, itu gila-gila semua. Gitu, emang gitu. Keren-keren sih ya. Iya, karena shape-nya itu lucu dia. Benar-benar. Gitu. Nah, terkadang dia ini kayak kelihatan kayak body kitnya simple, padahal ini full custom semua. Ini udah full custom nih ya? Udah full custom body kitnya depan belakang juga semua. Semua udah. Kanan kiri pokoknya semuter itu udah di customin ya. Udah, dan ini ya, juga sampai fender ini udah kelihatan dia pasti radius dan di white lagi sampai pintunya ya. Kena tuh kita kelihatan tuh kan. Oh iya, benar-benar. Betul. Dan di white-nya jadi tapi white-nya ya natural lah itu natural, kan ya, enggak terlalu yang gimana banget. Benar. Tapi justru kadang-kadang yang suka terlupakan terlihat natural dikira simple, bu kagak. Enggak juga ya. Nah, karena dia mesti narik-narik juga kan dari pintu gimana gitu. Natural itu narik-narik seperti itu ya, itu kan sebenarnya gue banyak banget nemuin lah yang sampai akhirnya gagal. Iya. Jadi udah dilebarin malah dikempes-kempesin lagi. Gitu. Iya, benar. Kayak gitu ya. Benar, benar. Ini berarti ya tuning, ibaratnya tuning body lah, tuning fitment body lah ya. Betul, ini betul. Juga hal yang nggak gampang ya. Enggak, ini mungkin gak gampang. Kerjasama dengan tuning ini juga barengan di iya, kaki-kaki udah pasti wajib ya, wajib. Udah jadi pasti mereka nggak boleh musuhan lah ya, nggak boleh, nggak boleh, benar ya. Karena kan kuncinya dalam arti kata supaya dia bisa bikin terlihat agak natural itu ya velgnya mesti pas juga lebarnya dan dia miring-miringinnya tuh mesti benar juga pasti gitu. Jadi prinsipnya bengkel body dan bengkel velgnya harus saling kerjasama kan. Betul. Soalnya betul, biasanya salah satu hal penyakit lah, penyakit dalam dunia modif custom itu. Iya, benar. Satu bengkel dengan bengkel lain itu enggak susah. Enggak hopengan iya, gitu. Iya, benar. Enggak bisa nih, ini. Enggak bisa nih begini jadi saling menyalahkan. Ah, gitu. Udah sering kejadian begitu tuh. Gitu. Nah, jadi, tapi Odyssey ini pribadi sebenarnya juga tricky juga mobilnya. Kenapa? Okay. Odyssey itu pada saat dia lagi berdiri tegak, itu kelihatannya lurus. Iya. Yeah. Lu pendekin, tiba-tiba bisa miringin ujungnya satu nerojin. Yang belakang. Iya. Jadi nyeting Odyssey bagian belakang tuh itu lumayan susah gitu. Oh gitu, terutama bagian presisi, belakang ya. Iya. Oke. Okay. Gitu. Jadi tapi ini speknya ngisi juga nih. Kayaknya Audi juga main soalnya dia nih. Ini dia ngisi cuma dia ngisi speknya di layar kita ini kayaknya agak irit-irit juga sih. Enggak dijabarin semua sama dia. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini tapi kalau ngeliat, wah itu pakai itu loh, sound system Tarantula tuh. Itu barang jadul gila. Barang jadul gila itu kayaknya kalau zaman dulu nih Gi kalau udah pakai Tarantula, wih hormat. Iya. Udah cengon luar gila. Iya. Gitu kan. Gitu. Benar, benar. Nah, kalau zaman dulu nih belok dikit, ada sound system yang lumayan hype juga, yang Human Rain. Oh, tahu Ten. Yang muka itu. Iya, benar, benar. Oh, itu juga hormat gerak gitu kan. Benar, benar, benar. Sampai lama berarti ya. Ketahuan banget umur gue ya. Ketahuan lah umur. Ya kan dari kemarin yang kontes modify aja kan. Tapi ini tim ungu kayaknya lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Buat memang di culture ini ya. Produk-produk tim ungu ini menurut gue salah satu favorit lah untuk para pemain main lah ya. Percaya lah, banyak percaya ya. Benar. Waduh, keren nih, keren. Betul. Nah, ini kalau untuk secara umum nih berdirinya nih, stance-nya, fitment-nya ini bagaimana Didi? Menurut gue enak banget, pas. Gitu ya? Iya, karena gini, dia nggak bikin mobilnya untuk menjadi slam yang celup ke dalam gitu kan. Oke. Okay. Nah, tapi sama dia akhirnya di white body seperti ini, abis itu dibikin posisinya velg dan bibir fender dan bibir velg itu ketemu, ketemu di ujung. Gitu ya? Velgnya DPE lagi. Velgnya DPE lagi, DPE tuh bukan merek kaleng-kaleng juga iya, gitu kan. Iya, termasuk forged yang forging Amerika. Forging yang ini mas, senior. Senior, benar. Senior HRE gitu ya. Dia senior lah ya itu kan. Iya, zaman dulu itu sebenarnya kastanya sama HRE dia. Benar. Nah, ini cara berdirinya enak, enggak terlalu lebay miringnya juga. Nah, ini pas gitu kan. Gitu ya. Heeh. Dan kalau kita ngomongin velg nih dikit nih. Ini kayak DP-DP gini ya, ukuran segini custom gitu, custom barrel ya. Iya. Gua nyebutnya rantang sih. Rantang, bener. Kalau zaman dulu ngomongnya rantang. Bener. Custom rantang segala macam. Ada orang ngomong barrel. Ah, zaman dulu mah rantangnya. Ini berapa ya? Lebarnya? Bukan, maksudnya harganya tuh berapa kalau second-second nih kayak gini? DPE sebenarnya barunya udah gak ada kali ya? Barunya udah gak ada, barunya udah gak ada. Second 50, 70, 60? Sekarang harganya sudah tidak terlalu mahal sih, sangat disayangkan karena ya mungkin banyak orang zaman sekarang tuh nggak tahu storyline si DPE ini gitu loh. Demand-nya juga ya, mungkin nggak terlalu. Ya mungkin ya 50 juta lah ini ya, second-second. Iya. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang, roti foam nih, wah banget. Zaman dulu ya lu DPE gitu loh, DPE HRE 2 itu. Oke, nah. Habis Aris Motor nih, Honda Odyssey yang cantik nih ya. Cantik nih ya.
Ini kita lihat nih, ada apa nih, ada apa nih, kita lihat. Si kapten lagi bangun nih mobil begini. Waduh, ada Mas Vicentius Adien. Adien nih mungkin baca dia. Salam kenal Mas, saya juga lagi bangun begini ya. Wah, ini ya. Gua rasa lu langsung instan iri. Sialan, mobil gua kalah bagus gitu kan. Tapi keren ya. Ini yang gua bilang salah satu orang yang skydiving. Oke. Ini ya, ini ya, ini dalam banget ini. Ini attention to detail mobil, looks-nya kayaknya standar. Black Pearl salah semua. Hitungin lihat ya. Tadi Black Pearl kalau perhatiin dari eksteriornya aja lihat ya, part-nya tuh waduh. JDM. Habis itu ya? Ada lagi yang ODM-nya ODM. Ada apa nih ya. Tapi memang pasti JDM-nya sangat banyak di sini. Iya, iya, iya. Ini mobil mobil yang tanda kutip salah satu mobil Corolla yang part JDM-nya lumayan detail, lumayan banyak, lumayan ya. Lumayan banyak, benar. Opsinya banyak. Benar-benar. Ya kayak dari belakang sini kita lihat, mungkin orang berpikir ah ini standar biasa. Itu sampai dia punya emblem di belakang, itu semua udah diganti pasti gue yakin. Benar. Dan barang-barang kayak gitu ibaratnya bukan barang yang gue punya duit kok gue bisa beli. Gak bisa. Itu goib. Itu barang goib coy. Goib bakar menyang dulu, gunung dulu. Kadang duitnya ada, barangnya gak ada. Ini kayak grill nih. Ini mangkokan lampu. Coba. Lampunya aja. Itu lampu seperempat tuh kayak gitu. Iya, kecil gitu. Iya. Benar. Jadi kalau misalnya ketabrak ojol gitu nangis ini. Oh iya pasti. Nangis di mana ini? Benar, pasti jongkok dulu, Boy. Ini kayak ini, spion nih. Spion benar. Spion tanduk gini coba. Iya. Berani harganya ya, berapa? Ya, sepintas mungkin orang berpikir normal, ah spion tanduk semua sama, usalah. Oh, salah. Itu beda tipe, bisa gimana, IUEO gitu nih, kan. Kita ngomong ya, ini pasti lebih mahal harganya. Jimny aja untuk spionnya misalnya dia 11 yang asli gitu. Benar. Spion plastik begitu doang. 6 juta, 5 juta, gitu. Makanya. Ini coba kayak gini, lebih jarang lagi, lebih rare lagi. Tapi ini... Pusing kan? Ini salah satu berarti... Wah, enggak aduin. Boy, sabar, Tere. Siap. Langsung sadar perjalanan masih panjang, Boy. Masih jarang, aduh. Gak apa, Tere. Ini chat juga belum kelar, gue dicurang gue. Tapi ini keren, nih keren. Ini joknya ini yang versi GTI nih. Ini jok gue kayak gini. Wih, siap. Sombong dikit, sombong dikit. Tapi setirnya enggak ya? Setirnya enggak? Karena setirnya adalah setir AE86. Aduh. Gitu. Hachiroku ya. Aduh. Kacau ya. Ini biasanya kayak gini-gini sama dengan Volvo nih, Gi. Ada yang tempat gelas, tempat tambahan, koin. Tempat koin. Ya emang yang bagian-bagian mobil begini, kalau menurut gue yang paling gawat itu di bagian interior. Okay. Karena perintilannya itu interior kan kecil-kecil, tapi banyak banget, men. Banyak banget. Nah itulah kenapa di JDM itu sebenarnya mungkin Audi sama Yogi juga setuju ya. Di JDM itu kebagi dua ya, Gi ya. Iya, benar. Jadi ada yang JDM aftermarket, dan ini JDM yang OEM-nya lah. OEM, betul. Jadi ini yang approaching-nya pendekatannya ke OEM ya? Betul. Which is ya berdarah-berdarah juga ya? Berdarah juga. Waduh. Mungkin terlihat kalau kata orang-orang, ah cuma gitu doang apa segala macam, sok lah, cobalah. Sok, coba. Coba. Browsing-browsing lah, setir aja dulu berapa duit. Apa segala macam. Ya balik lagi sih, memang setiap aliran itu kita harus merespek satu sama lain. Betul. Jadi nggak boleh lah kita ngerendahin. Nggak boleh, kita nggak boleh pandang sebelah. Balik lagi ke selera gitu ya, cuman ya... Nggak boleh lah selera orang kita ini ya. Iya. Benar. Ini ya, udah setirnya gue naksir banget diulang-ulang nih. Gue kayaknya teringat, sialah mobil gue belum jadi gitu kan. Lah ini kayak karpetnya nggak mungkin karpet biasa itu. Ini loh, Gi kalau lihat kayak karpet mangkok, Volvo style gitu, ya. Karpet mangkok namanya. Gitu, tapi aduh, ini ya. Keren ya. Luar biasa. Ini betul. Tebakan lo nih, ini mobil, ini kan udah pasti 3 digit ya. Adalah. Ah udah pasti. Udah pasti. Sekarang kalau kita ngomong yang versi GTI aja standar bagus lah, standar bagus. Anggap 70-an lah, 70-80 juta. Belum perintilan kayak gini. Nah, perintilannya ini udah menyuruh banget. Ini aja spek interior kagak kelar-kelar coy dari tadi coy. Ada air purifier tadi kan. Nah, kan zaman segitu loh, air purifier ya, air purifier. Belum zamannya boro-boro berarti kena corona ya. Itu tuh Toyota zaman dulu tuh udah prediksi tahun 2020 bakal ada corona gitu kan. Kan dia emang produksi corona. Iya, makanya dibikin air purifier. Oh, iya, produksi corona. Udah produksi. Corona. Oh iya. Mungkin terinspirasi tender tahun 2020. Tadi kita bahas gitu, antara corona absolut atau iya. Yang apa? Yang Royal Salon-nya 3000 saja. Iya. Gitu. Benar. Oke. Nah,
Nah, ini berarti apa? Habis ini kita... Karena kamu nomor satu, belanja di Blibli, kirimnya cepat, download sekarang. Oli kaget servis mobil mahal, mobil mogok ditinggal kawin pacar. Please, jangan kayak Oli. Solusinya, jadilah kayak Gary. Beli voucher jasa dan servis biar dapat diskon. Garasi ID, solusi puas perawatan mobil berkualitas. Kopi Tubruk Gajah, racikan warisan Tubruk sejati. Gulanya bisa ditakar sesuai selera. Ngopi dulu biar greget. Tubrukan, yo, ngopi gajah. Oke. Nah, ini itu tadi peserta, kita udah peserta culture lah ya. Peserta ini, culture kurang lebihnya seperti itu. Tadi kan kalau di awal awal banget kan highlight semua peserta culture tuh. Betul, ya, betul. Nah, tadi mungkin ya pilihan Mimin lah itu ya. Iya, gambaran kita kurang cuma lebihnya. Bawain aja. Iya. Sok aja. Sok gitu. Aja, tapi betul. Gua sih akhirnya cinta lah sama mobil yang terakhir. Iya. Ya gua lagi bagus. Tadi ada namanya, lu bisa langsung japri si orangnya. Siapa? Ntar saya japri. Jangan lupa 10% ke Audi ya. Oh, iya. Ini salah satu jenis contoh curhat lah, Black Pals. Iya nih. Nah, ini daripada gua curhat kelamaan nih, gua dipoyokin makanan kiri gua, mungkin kita ke lapangan dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, 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 betul. Interview, peserta dan juri culture. Ya, betul, macam. Betul. Oke, Iqbal Inu, silakan. Lanjut. Oke, terima kasih buat yang di studio yang pasti ketemu lagi bareng sama gue Ramadan di Black Auto Virtual Battle 2021. Dan yang pasti sekarang gue gak sendirian karena bakal langsung ketemuan bareng sama salah satu peserta kita nih dari Black Auto Modified Culture. Dan kita bakal langsung kenalan sama yang punya mobil di belakang yang satu ini. Kenalan dulu namanya siapa nih? Rafa. Oke, Mas Rafa, apa kabar, sehat? Baik, sehat. Oke, di masa pandemi kayak gini kan agak sedikit kesulitan ya, apalagi ngomongin seputaran tentang event gitu ya. Dan sampai akhirnya kita datang ke Kota Malang. Dan akhirnya kita tahu nih, ternyata di Kota Malang ada mobil VIP yang oke banget. Tapi kalau misalnya buat Black Pals sendiri nih ya, kan agak sedikit kurang jelas nih. Yang di belakang kita ini mobil apa sih, Mas Rafa? Oke, ini basic mobil Chrysler. Oke. Okay. Buatan Amerika. Yap. Ya, kebetulan kali ini saya ingin mencoba sedikit memodifikasi okay. mobil ini. Uh-huh. Jadi ini menggunakan kaki-kaki, velg. Kita ambil dari Amerika juga. Dari Amerika langsung ya? Karena setahu gua nih ya, Black Pals ya, dopnya aja itu harganya lumayan, apalagi velgnya. Tapi kan kalau misalnya buat Black Pals sendiri kan nggak tahu nih untuk spek dari velg yang dipakai di mobil Chrysler ini gitu ya. Okay. Nah, untuk speknya sendiri itu seperti apa? Oke, okay, untuk kaki-kakinya ya, velg kita pakai Forgiato, yep. ring 22, mm-hmm. lebar depan 10, lebar belakang 11. Oke. Okay. Okay. Untuk offsetnya, IT-nya depan 25, belakang 20. Oke, okay, terus juga tadi agak sedikit kelihatan gitu ya dari celah-celah velg itu pakai BBK juga ya kalau nggak salah ya. Betul, betul. Itu ya. Berapa pot itu? Itu yang depan 6 pot, yang belakang 4 pot. Kita pakai Brembo. Luar biasa sekali. Terus modifikasi apa aja nih yang udah dilakuin juga nih di mobilnya Chrysler sendiri dari punya Mas Rafa ini? Iya, saya kebetulan kali ini mencoba untuk alirannya VIP yep. dengan basic mobil VIP. Oke. Okay. Oke, okay, jadi perubahannya lebih di kaki-kaki. Jadi semua kaki-kaki kita rubah. Oke. Okay. Kita buat custom kaki-kakinya semuanya untuk di model VIP ya dengan apa ngeslim dia. Oke, okay, jadi emang kelihatannya jadi kayak eye catching aja gitu ya dari mobilnya Mas Rafa sendiri gitu ya. Cuman ini tuh semuanya terinspirasi dari mana sih Mas Rafa? Sebenarnya inspirasinya tetap saya basicnya sebenarnya Jepang, oke, okay. okay. cuman mungkin di Indonesia udah banyak ya, benar. Nah, kita coba agak beda sedikit, kita agak coba beda sedikit dengan ya. Basic mobil Amerika gitu. Oke, okay. tapi kalau misalnya lama untuk memodifikasi dari kendaraannya Mas Rafa ini sendiri itu berapa lama? Sebenarnya untuk modifikasinya sih nggak begitu lama ya, cuman sekitar 2 bulan. Buset, 2 bulan doang? Yeah. Wow. Hanya, indennya ini indennya barangnya ya, yang datang betul. Ke Indonesianya itu agak ya, sedikit lama ya, gitu ya betul. Tapi hasilnya puas kan ya, dengan hasil yang ada dan sampai akhirnya sekarang mobilnya udah terlihat eye catching banget, VIP banget dan
ya siapa tahu menang ya, amin, untuk amin, di amin, area culture-nya sendiri, amin, gitu ya. Oke, kalau itu thank you banget ya Mas Rafa ya. Kita udah ngobrol-ngobrol amin juga ya. Ya pasti sukses terus untuk Mas Rafa ya. Amin. Tapi tenang aja nih Black Pals, kalau bisa buat kamu yang penasaran banget ya, nanti ada Ino nih teman gue yang bakal langsung ngobrol-ngobrol barengan sama juri ngomongin seputaran tentang Black Auto Modified Culture. Nah, kalau misalkan pengen tahu keseruannya kayak gimana, nih, lihat yang satu ini nih. Black Pals, masih barengan sama gue Harsha Anggrido di Black Auto Virtual Battle 2021 Automotive Beyond Its Highest Level. Barusan Iqbal udah ngobrol sama peserta dari Black Auto Modified. Kalau sekarang gue ngobrol sama juri dari Black Auto Modified Culture. Oji. Halo Ino. Oji. Baik. Ji, yang mau gue tanya nih, untuk East Regional Black Auto Virtual Battle, pesertanya antusiasmenya tuh gimana sih? Oke, di sini antusiasnya baik sekali. Hmm. Mereka juga sopan-sopan dan disiplin. Oke. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tidak berkerumun. Uh-huh. Juga kita tidak perlu untuk melarang-larang yang aneh-aneh. Okay. Iya, iya, iya. Ya. Ya, jadi sih saya senang banget lah di sini. Dan okay, mobil juga banyak mobil yang baru-baru dan bagus-bagus. Oh, cakep lah pokoknya. Oke, okay. Jadi untuk East Regional ini terutama hal yang paling utama itu ada disiplin ya? Betul. Karena datangnya tepat waktu, pulang itu tepat waktu menjadi salah satu nilai plus untuk penjurian. Betul, betul sekali. Nah, yang perlu dihindarin sama peserta Black Auto Modified Culture sebenarnya apa sih, Ji? Kalau dalam segi penjurian? Ya, yang pasti ketidaksiapan lah. Hmm. Kayak misalnya ersus tidak fungsi, okay, atau mungkin audionya tidak nyala, kayak gitu kan jadi memperlambat kita untuk penilaian. Oke, jadi kalau ketika udah datang ke sini, ya itu kalau bisa udah dipersiapkan, jangan sampai ada yang kurang lah. Misalnya kayak, oke, okay, gue ngebanggain di luar, gue punya audio yang bagus, tapi pas penjurian, ternyata mati. Dan kita nggak bisa nilai juga kalau mati kan. Nah, iya, jadi nanti dikira nggak objektif ya. Betul, kan? Nilainya seperti itu. Nah, untuk calon peserta yang ada di West Regional nantinya, kira-kira menurut Oji nih sebagai juri, apa sih tips and trick-nya? Ya, siapkan mobilnya secara maksimal, cuci bersih, perhatiin fitment-nya. Oke. Okay. Yang pasti disiplin, jangan telat, pulang juga tepat waktu. Oke. Okay. Yang mau gue tanya, tadi lo sempat sebut disiplin. Nah, disiplin ini apa nih maksudnya, Oji? Ya, dalam artian datang nggak telat, oke, okay, pulang nggak telat, tidak berkerumun. Oke. Okay. Karena kan kita penting jaga distancing ya. Iya, jaga jarak. Supaya sama-sama aman. Betul sekali. Nah, jadi buat calon peserta berikutnya, disiplin itu adalah salah satu nilai plus untuk penjurian. Betul. Ya, sih? Nah, kalau yang mau gue tanya selanjutnya adalah, apa yang perlu dihindari dari para peserta Black Auto Modified Culture? Yang apa yang perlu dihindari yang pastinya, untuk penilaian? Mobilnya harus dipersiapkan dengan baik. Betul. Jangan sampai nyampe ke sini, huh? Tiba-tiba tidak bekerja. Mungkin air suspensinya, okay, atau ada yang kemarin ada yang kelepas. Ya, itu perlu dihindari karena akan mengganggu flow kita keluar masuk. Dan jadi pengurangan nilai? Pastinya. Apalagi pas mereka datang untuk dinilai, dan ternyata mungkin ada barang-barang di dalamnya, yeah, kan sisa belanjaan kemarin. Yang atau ketidaksiapan itu yeah, juga mempengaruhi lah. Mempengaruhi yeah, penilaian dari juri. Nah, buat calon peserta yang ada di West Regional nantinya, ya, kira-kira tips and trick dari lo, kita kasih kisi-kisi dikit nih. Itu kayak gimana, Ji? Yang pasti siapin mobil dengan maksimal. Betul. Cuci bersih. Cuci bersih. Ya. Terus siapin fitment-nya juga dengan yang baik untuk culture ya. Yes. Yang pasti datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Oke, itu dia. Thank you, Ji. Thank you. Itu dia Black Pals ya. Gua udah ngobrol sama Oji untuk penjurian hari ini, dan Iqbal juga udah sempat ngobrol sama pesertanya. Kira-kira siapa sih yang jadi the champ untuk Black Auto Virtual Battle 2021 East Regional? Kalau pengen tahu siapa pemenangnya, sekarang gue balikin ke studio untuk kita tahu siapa the champ-nya. Oke. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Oji juga. Oji juga tadi ya. Iya, iya, Oji kelupaan sih Oji. Aduh, ini kayaknya Oji kerja berat nih kayaknya. Iya, dari kemarin ya. Kerja gerah. Gak apa-apa. Pening. Biar keringetan, kurusan dia. Iya. Bukan gue yang bilang. Oke. Tapi nih, udah seru-seru tadi ngobrol sama juri juga. Yep. Ngobrol sama peserta juga kan. Ya, udah kita lihat mobil yang luar biasa, keren-keren. Iya. Kita apresiasi pastinya.
tapi juga harus kita tungguin itu adalah kuis ketiga. Kena deh dikira pengumuman kan, iya, kuis dulu. Bentar, sebelum pengumuman, karena emang Black Pass kan pasti udah standby terus nih kan. Standby terus. Pengen tahu hadiahnya. Ya. Pertama siapa yang menang. Betul. Kedua, dia ikutan kuis menang atau enggak. Nah, udah pasti. Kan, belum lagi. Ada itu kan people choice kan. Iya, kan, benar, kan benar. Juga, kan? Ada hadiahnya juga, hadiahnya juga. Ada kan? Juga. Nah, ini mungkin karena kita sudah mau masuk kuis ketiga, apa kuis yang kedua kita tutup aja? Tutup, ya? Tutup, tutup. Tadi soalnya dapat apa dari Mimin udah gini-gini. Iya, benar. Cut, stop. Kan kita tutup ya? Benar, tutup. Oke, berarti Mamang Audi langsung officially ngumumin aja nih. Betul, kuis yang ketiga. Betul. Apa nih pertanyaannya apa? Nah, kuis ketiga sama mirip sih kayak kemarin. Kalau kemarin okay. Kan tebak-tebak buah manggis. Oke. Okay. Gitu kan. Sekarang juga tebak-tebak buah manggis. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah sebutin siapa kira-kira yang menjadi top 3 peserta culture hari ini. Top 3-nya siapa? Top 3. Bebas lah ya. Bebas. Jadi Black Pals tinggal tebak aja tebak top 3-nya siapa. Top 3-nya bebas berarti ya. Bebas, pokoknya sebutin yeah, 3 mobil yeah, menurut yeah. Black Pals terkeren. Oke, terkeren lah gitu ya. Nanti siapa tahu hasil tebakannya benar lagi gitu yeah. Kan. Benar atau paling enggak yang mendekati, mendekati lah ya. Lah ya. Mendekati lah ya, benar. Mimin tinggal pilih dan dapat hadiah apa? Sama. Voucher dari blibli.com sebesar 300.000 rupiah. Nah, itu seperti biasa Mamang Yogi nih Mamang. Kalau untuk kuisnya Mamang nih. Mamang Yogi coba ini tata caranya gimana? Prosedurnya ya. Prosedur. Oke. SOP-nya. Seharusnya sih Black Pals sudah pada hafal ya, Boy ya. Cuma gua ingatkan sekali lagi gitu okay. Ya prosedur menjawab yang baik dan benar ialah mengetik nama, terusnya spasi, habis itu kota, spasi lagi. Habis itu jawabannya tuh 1 2 3 gitu kan. Apa aja mobilnya gitu. Apa aja ya? Gitu. Okay, diikuti dengan hashtag Black Auto Virtual Battle 2021 dan hashtag satu lagi BAVB is region. Oke, okay. Gitu doang kok. Gitu doang kok repot ya. Benar. Benar. Nah, ini kan udah kuis ketiga udah mulai dibuka, kuis kedua kita tutup kan, kita tunggu jawabannya gitu kan. Live chatnya juga silahkan isi karena seru-seru betul. Banget ya. Yeah. Betul, betul, betul. Nah, ini kalau menurut lo nih kan udah kita lihat kan tadi mobil-mobilnya segala macam. Kalau dari awal kan tadi kita prediksi kan, yeah. Malang gimana, Bali, Surabaya gimana. Nah ini kalau komentar lo nih, untuk East Region ini gimana nih, Di? Menurut gua untuk kualitas sih gila lah. Gitu, sama udah, dengan okay. Jabodetabek lah ini ya? Ya bisa dibilang begitu. Gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dalam arti kata modifikasinya pas gitu okay. Kan. All out sesuai juga, all ya? Out juga. Benar okay, udah oke okay semua. Cuma memang mungkin belum terlalu terekspos aja kali ya. Ya betul. Nah mungkin makanya dengan ikutan Black Auto Virtual Battle ini dong. Bisa jadi diekspos. Kan, ya, benar. Kan dunia digital yang makin tidak terbatas. Betul, ya betul. Kan? Setuju. Gak ada pokoknya data lo kenceng. Udah, ya gitu betul, ya, kan ya. Hari gini lah gitu. Iki, betul. Sarananya Iki. Iki. Ibarat kata nih, lu ya, ya, pada ya. Ikut dan pada datang ikut acaranya nih gitu kan, daftar. Wah, kita kan di lapangan tim-tim media kita banyak yang foto-foto buat masuk ya, ke ya, media ya. Sosial kan. Iya, benar-benar. Iya, jadi follower lu bisa naik juga nah, tuh. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang karena komunikasi yang luar biasa, dunia internet yang luar biasa ya. Yeah. Jadi kalau dulu kan yeah. Ada gap nih, wah Indonesia Timur sama bagian Barat ada betul. Gap. Betul. Sekarang ya sama-sama aja. Buktinya kemarin yalah. Tuh yang dari Makassar baik-baik yeah. Aja ya, bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa dan aja. Dan sekarang untuk yang East Region sih, kalau mood gue pribadi, amazed banget ya. Jadi apa ya, ya stylenya bagus betul. Gitu kan. Dengan hal-hal minimalis tuh bisa ibaratnya sama lah gitu betul. Ya. Bukan kita ngunggulin Jakarta dan sekitar ya enggak ya, ya. Tapi maksud gue ya emang kita sudah akui kan emang sebenarnya salah satu kiblat utamanya kan sebenarnya Jakarta aja Jabodetabek lah. Nah tujuannya Black Auto gue rasa ya itu untuk menyetarakan lah ya gitu nggak ngebeda-beda makanya kita iya. Bagi dari tiga region ini ya betul betul jadi betul. Makanya untuk teman-teman yang di wilayah timur thank you banget ya. Thank you udah banget. Attend, udah attend, udah sama-sama berpartisipasi, capek, berpartisipasi ya. Dan kalau dan tadi dilihat di apa namanya di lapangan antusiasnya tuh gila banget. Benar. Sampai jongkok-jongkok gitu kan. Yeah. Tapi tetap gak kumpul karena bener, kan enggak boleh ya. Enggak boleh. Nah, tapi jangan lupa buat teman-teman yang di barat nih. Bandung dan untuk apa Tangerang. Namanya Jabodetabek ya. Yep. Jabodetabek itu siap-siap aja. Wah. Betul. Harus lawan dong, jadi lawannya harus gigit, harus gigit. Ibarat gitu ya. Kata gini, terkenalnya dalam arti kata barat itu adalah sebuah trendsetter. Iya. Gitu. Jadi saatnya teman-teman Black Pals di rumah yang domisilinya di barat,
kalian mempunyai mobil-mobil yang gokil atau out of box atau suatu hal yang baru, yuk ayo, ikut di sini yuk. Benar. Pokoknya tinggal follow IG-nya Black Experience kan ya. Betul. Terus ya apa namanya juga subscribe di channelnya YouTube-nya Black Experience. Betul. Karena semua informasi itu ada di banyak situ. Banget, ada banyak banget ya. Banyak. Jadi mau ikutan seperti apa juga ini. Nah, betul. Ini kayaknya udah nggak sabar. Nggak sabar nih kayaknya Black Pals nih buat pengumuman ya. Betul. Jadi kita mungkin langsung sundul aja. Benar. Teman-teman kru udah siap-siap soalnya nih ya. Yoi. Ya. Semua. Oke, kita sundul ya buat pengumuman buat yang culture di hari ini ya. Iya, betul. Oke. Siap. Oke, culture based on type, culture city car, Evan Auto Concept dengan Datsun Go, culture compact car Agustinus dengan Honda Jazz. Selamat. Oke. Masih dengan culture based on type, culture hatchback, Michael Ho, Ford Fiesta dan culture Jeep Wahana Gili Tubular. Keren. Masih di culture based on type, ada culture MPV Eris Motor dengan Honda OZDC dan culture saloon Kadek Yogi Honda Maestro. Ya, benar-benar. Masih dari based on type, culture sedan Rusdal Hakim BMW E90, culture super saloon Roni RP Chrysler 300C. Oh, Roni RP ya. Roni RP. USD. Oke. Okay. Masih based on type, culture sport car, Denny Mulyadi, Subaru BRZ, dan culture SUV, Leonard Vido, Mitsubishi Pajero. Oke, masih based on style, best racing, Wahana Gili Tubular, dan best racing runner up, Suki, Daihatsu Ayla. Lalu, masih based on style, best GDM, Vincentius Adin, dengan Toyota Corolla. Dan best GDM runner-up, Rizar Tejo dengan Honda Accord CL7R. Keren. Ya. Oke, okay, masih based on style, best tuner, WW BMW E46. Wow. Asik. Keren. Selanjutnya masih based on style, best stance, Rusdal Hakim dengan BMW E90 dan best stance runner-up, Wayan Febri dengan BMW E90 juga. Wow. Lalu, best on style tetap, best all-timer, Kadek Yogi, Honda Maestro. Best all-timer runner-up, Vincentius Adin dengan Toyota Corolla. Keren. Oke, okay, culture based on origin, American Origin Culture Car, Roni RP dengan Chrysler 300C. Dan Asian Origin Culture Car, Eris Motor, Honda Odyssey. Wow. Cakap. Lalu, based on origin tetap, European Origin Culture Car, Rusdal Hakim, BMW E90. Keren. Ini makin seru nih, Iya, makin panas. Makin panas ya. Nah, ini based on special class, People Choice Culture Car, LB, Cengger, Honda, Civic Vario, dan Black Culture Car ada Roni RP. Mantap. Jangan kabur dulu. Cuma belum selesai. Belum selesai. Tenang. Nah ini kan sebenarnya kalau pemenang itu kan tadi kan ada based on style dan segala macam, ada based on religion, dibagi dari area-area negara-negara atau benua lah gitu, benua, kan kawasan-kawasan dan segala macam. Nah ini lu penasaran nggak? Gue penasaran sih. The champion siapa ya? Benar, penasaran. Soalnya ini mobilnya juga tipis-tipis. Iya. Poinnya juga ini pasti Oji dan kawan-kawan tim Apek udah panjang pala ya. Iya, panjang. Ya kan. Iya, ya. Tapi ini keseruan ini juga akan klimaks. Gua dong bacanya klimaks aja. Karena kita harus umumin, enggak mungkin kita hold terus benar. Kan. Iya. Gitu. Nah, wajib ini berarti diumumin. Kita harus umumin. Bukan terpaksa ya, mau gak mau kewajiban kita. Ini Black Pals, kita umumkan aja untuk the champ-nya, the best-3-nya siapa. Betul, best-3-nya dulu. Kandidat-kandidatnya yang pasti betul. Ini udah melewati perdebatan yang seru. Seru. Wah. Perhitungan yang matang. Betul. Wah, gitu mantep kan. Lah pokoknya. Oke, mantep banget pokoknya segala macam. Coba okay, nih kita cocokin ya. Kita lihat ya, the champ-nya siapa aja nih. Coba. Thank you.
Oke, ini finalisnya dia. Ini finalisnya. Top 3-nya nih. Ada 3 nih. Jadi yang satu Rusdal Hakim dengan BMW i90. Oke, yang kedua Eris motor Honda Odyssey. Yang ketiga nih Wayan Febri Suhendra dengan BMW i90. Wah, ini tahunnya BMW nih kayaknya. Ini Jerman ngepung Jepang. Jepang ya. Digencet. Jadi BMW digencet sama ngegencet Honda. Sandwich. Yeah. Nah, kita lihat nih. Resultnya first runner up. Siapakah first runner up-nya? Jeng. Semakin muncul, ya. Sebentar lagi muncul. Loh kok enggak muncul-muncul? Ayo muncul. Oh, yeah. Woi! Selamat. Wayan Febri Suhendra. Oke, ini nanti ya. Yo, ini dari Bali nih, dari Bali. Kita lihat champion-nya siapa? Champion siapa nih kira-kira nih? Ayo, siapa kira-kira? Apakah tebakan Black Pass benar? Rusdal Hakim dengan Cem. Iya, dengan BMW i90. Ya, second runner up-nya siapa ini? Eris motor dengan Honda Odyssey. Congratulations ya. Yoi. Selamat. Buat The Champ, 3 pemenang nih. Betul. Top 3. Itulah Black Chaos. Akhirnya terjawab. Oke. Nah ini udah langsung nih. Kayak kemarin juga kita live, kita coba telepon ya. Betul. Mas Rusdal Hakimnya, ya. Benar. Oke, ini bentar ya kita coba hubungin nih. Nah. Oke. Halo Mas. Halo Mas. Selamat. Oke. Makasih Mas. Keren. Gimana? Ya ini pertanyaan standar ya. Pesan kesannya bagaimana? Enggak nyangka, Mas. Kenapa nyangka? Ini ya? Ngerasa lawannya lebih berat apa gimana? Iya. Oh iya, berat ya. Wah, itu ada yang bisik-bisik siapa? Wah, ada yang bisik-bisik tuh, iya. Satu frame dong, biar barengan. Itu pacarnya, istrinya, atau putrinya? Masih gak percaya kayaknya nih, Om Rusdalin. Waduh, tapi selamat Mas ya, selamat banget. Makasih Mas. Oke. Tapi ini kan Mas udah dapet tiket nih untuk final battle ya. Betul. Ya, di Desember nanti di Jakarta. Dateng loh ya. Siap. Woi. Pokoknya kita tunggu nih. Siap lawan anak-anak Jakarta kan nih? Insya Allah siap. Oke. Ini berarti dapat uang cash, dari Breakout of Virtual Battle, makan-makan nih kayaknya nih. Ini mau ketawa-ketawa, ini makan-makan sama ketawa-ketawa nih. Makan-makan. Oke nih, kalau Mas dari Kudus ya, kan di Kudus kan ya? Halo Mas. Iya Mas. Dari Kudus kan Mas? Dari Kudus kan ya? Ya dari Kudus. Waduh. Kudus sih ada apa ya? Sate kebo, garang asem, soto lah, soto ya. Kudus udah pasti ya. Oh pasti. Waduh, itu sih boleh lah ya kalau makan nih. Ya. Cakep. Yap. Sekali lagi. Selamat Mas. Semangat, kita tunggu. Lanjutkan ya. Lokasinya, lanjutkan karena perjalanannya ini gak berhenti di sini. Tapi masih ada final. Gitu Mas. Oke, Mas. Thank you. Waduh. Gila. Dia speechless banget ya. Speechless banget. Ini benar-benar terkaget-kaget sih. Kaget-kaget tadi ada yang bisik-bisik tuh siapa. Kita yang bisik-bisik gitu ya. Iya, padahal. Bisik-bisik itu tuh yang bisik-bisik gini, lu menang ya, tas baru. Iya. Pantesan speechless ya langsungnya. Langsung apa lagi? Wah, kita ke Jakarta ya. Kita ke Jakarta nih, tas sama sepatu. Woi. Dia udah dipikir dipalakin nih. Aduh, tapi ini seru banget ya. Anyway, iya. Enggak kalah sama kemarin. Iya, betul. Enggak kalah sama kemarin keseruannya. Aduh, ini thank you banget Black Pals. Betul. Cuman belum berakhir karena ini kan masih ada pengumuman yang lain. Oh. Ini gimana urusan? Benar-benar. Bagi-bagi tadi. Bagi-bagi gua nih belum nih. Iya, gitu. Benar-benar. Nah, kita mulai dulu dari yang apa namanya? Lucky voter apa, ya. Lucky voter dulu ya. Lucky voter, benar. Lucky voter dulu. Jadi lucky voter ini adalah apa namanya? Yang dia Black Pass yang udah milih ya, benar ya, dari People ya. Choice yang udah login dari zamannya sebelum live ini betul zamannya
Zaman sebelum live ini ada tiga ya. Oke, ada tiga. Ya? Yang lucky voter siapa aja? Oke, lucky voter yang diundi dan mendapatkan privilege yaitu sebuah voucher. Oke. Okay. Pertama adalah Anita Agustin. Anissa Agustin. Oke. Okay, yang lalu yang kedua Dimas Handika. Oke. Okay, yang ketiga. Dan yang ketiga Yulianto. Yulianto atau Yulianto nih? Yulianto. Oh, dua orang nih. Yuli dan Anto. Iya. Yulianto ya. Seperti perdebatan kita kemarin, bebas pilih nama. Bebas pilih nama ya. Soalnya tapi kayaknya hari ini namanya lebih normal dibanding kemarin. Kita belum lihat nih Tayar, siapa tuh selanjutnya masih ada yang nama unik gitu kan. Oh gitu ya? Iya, oh, iya. Custom ya? Custom. Berarti yang untuk kuis 1, 2, dan 3 sudah ada pemenangnya nih? Udah ada, udah keluar nih. Udah diworo-woro nih dari tadi. Yeah. Gitu, bacain kan, buruan katanya kan. Oke ya, gue ada yang pertama ya. Iya. Untuk kuis tadi, pemenang pertama adalah, bukan pemenang pertama ya, untuk pertama. Kuis pertama. Kuis pertama mungkin kan. Ya. Erwin Judi Harjo. Judo Di Harjo. Ya. Gua mendadak gak bisa bacain. Gak apa-apa, Ten. Udah mata udah umur, Ten. Ya, mata udah umur, gak apa-apa, Ten. Iya. Oke, selanjutnya nomor 2. Untuk yang pemenang kuis kedua tadi ya, dengan nama Ade Ahmad. Wow. Ade Ahmad. Normal namanya masih. Normal. Nih, kenapa bagian gua nih? Oh iya, udahlah, gak apa-apa. Iya. Yang ketiga sih. Yang ketiga, Swike GK5. Ini Swike ini padahal itu kan apa ya? Kondok. Iya sih, benar sih, iya. Ya, cuman ya gua enggak ngerti. Mungkin itu petani Swike. Bisa jadi. Atau yang kedua hobi restoran, gitu ya. Restoran atau suka makan Swike. Tapi Swike banget. Benar. Swikers. Swikers. Oke. Sekali lagi, selamat buat pemenang. Yang betul. Tadi juga yang buat di Culture Car, betul. Pemenang-pemenangnya selamat, betul, selamat. Buat The Champ-nya selamat, betul. Pokoknya ya selamat lah ya. Jangan lupa dibagiin ya, Di, ya, tadi hadiahnya. Oh iya, nah nanti buat pemenang kuis dan lucky voter akan dihubungi oleh tim Black Experience ya. Pokoknya gitu. Siapin KTP semua segala macam. Betul, ya. Betul, betul. Dibutuhkan mungkin betul. Ada sertifikat vaksin mungkin. Iya. NPWP segala macam ya, hari gini lah gitu. Betul, kan. Betul, nah, betul. By the way, keseruannya dengan terpaksa sedih hati. Wah, yaudah, gitu betul, ya. Jadi ya kita harus akhiri. Betul, tapi karena, sebelumnya Ten, untuk pemenang Culture Car hari ini dan klasmen tim Black Outlaw bisa dicek juga besok. Ya, itu tanggal ya? Tanggal 23 Oktober di web kita di blackautobattle.blackexperience.com. Jadi ada apa namanya micro site ya. Yeah. Micro site-nya Black Auto Battle di Black Experience gitu. Betul. Sekali lagi, nah ini untuk untuk update virtual. Oh iya, reminder ya berarti ya. Berarti untuk West Region itu ada di Bandung dan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan betul. Tangerang Selatan di ICE itu tanggal 6 dan 7 Januari untuk 2022 itu untuk live-nya ya. Betul, betul. Jadi masih ada waktu lah, masih tahun depan. Betul. Jadi masih bisa liburan dulu. Betul, betul. Ganti pelek. Ngecat ruang mungkin. Ya pokoknya belanja lah. Betul. Oke, sekali lagi selamat buat para pemenang. Sampai ketemu di live Blackout Virtual Battle selanjutnya. 2021 selanjutnya. Betul. Masih sama gue Boy Prabowo dan gue Audi Daniel Wayom. Saya sendiri Yogi Richard. Sampai ketemu di live berikutnya ya. Yeah. Dadah. Dadah.